Dia tengah set up YouTube. Okay, siapa nak live? Mari kita live. Man, sekejap lagi, Man. Eh? Razman Roslan, sekejap lagi. Eh? Okay, dah ada tu, Man. Dah ada tu. Rambut bau lah. Syarul Nizam Mustafa, abang. Oh, Arul. Topik hari ni tak nak topik. Kita sembang ya. Tapi aku rasa nak tanya mereka pasal, iyalah, mereka sebagai rakyat Malaysia menjelang Sukan Olimpik ni, kita nak tengok lah kan. Assalamualaikum, Palong. Waalaikumsalam. Wuih, rambut dah macam PKP, tak ada bawah. PKP. Okey, ini nama dia Faizal lah. Kalau hangpa tengok dekat IG tu ada Firhan Sport tu, ini owner dia. So yang saya pakai baju Save Palestine tu, yang putih tu, inilah owner dia. Ada dalam bilik dah buat baju. Ada baju ada. Tunjuk dia, tunjuk dia. Jaga eh. Yes, Arwah Raja Ahmad Zerdin. Good idea. Tunjuk, Zah. Dia ni hampa jangan ingat kata dia ni apa, tokek kapek Pakistan ke, tak nak kena mana. Dia orang Malaysia. Okay, yang hijau eh. Yang hijau. Save Palestine. Nampak tokek kapek ke, Pak? Yang ni yang putih. Inilah owner dia. Yang ni yang putih. Jadi harga dia, Faizal? Dia pun nak tahu, Faizal. Harga dia sekarang kalau dekat website RM40, bang. RM40, ya? So, hampa boleh pergi dekat Kika JC ataupun dekat kikajc.com atau firhansport.com. Boleh. Jadi hampa boleh order kat situ. Harga dia RM40. Kalau kata hampa kata mahal lagi, memang hampa tak kena maki ya. Thanks support, bang. Thanks support. InsyaAllah. Lepas tu, tu jual berapa duit bagi, ada ni kan? Ada sedekah kan? Apa? Macam mana? Ada sedekah untuk Palestin kan? Ya, insyaAllah. Kita akan bagi ke NGO yang Palestin lah. Yang terpilih lah. Ya, jadi setiap pembelian tu kita akan bagi some portion lah untuk ke Palestin ya, tabung. So far kalau hampa tengok dua jersey tu, saya berkenan yang putih tu. Yang putih tu memang rare, okey. Macam Mat Salleh. Jadi bukan setakat kata nak jersey Palestin ya. Kalau hampa nak buat jersey pun hampa boleh telefon Firhan. Hampa senang ni hampa DM dia lah. DM dia dekat Firhan dan pergi ke jersey. Betul. InsyaAllah kami so bang. Jersey ala Malaysia. Malaysia tu yang satu lagi. Yang satu lagi tu? Yang satu lagi tu belum keluar ya. Tak, yang tu, yang program ni punya JC tu. InsyaAllah. Coming soon. Okay, saya tengah, boleh kita review lah. Kita review sikit boleh lah. Boleh. Okay, dalam perbincangan ni, tak lama lagi hampa fan saya akan dapat, saya akan jual t-shirt Nindya. Dan kami sedang berkolaborasi untuk mungkin ada certain portion tu saya akan bagi dekat sama ada sumbangan certain amount kepada masjid ataupun kepada rumah anak yatim. Yang tu kita akan bincang kelak lah dengan Faizal tadi. InsyaAllah. InsyaAllah kita bagi jadi projek tu. Jadi design meletup. InsyaAllah. India punya kita buat limited sikit kan. Okay. Thank you, Zal. Thank you, Zal. Okay, thank you, guys. Okay. Bye, Assalamualaikum. Thanks. Wow. Okay. Okay, tu Firhan Sport. Nah, dia
India punya tu. Tak, hari ni tak nak, tak nak. Hari ni tak nak sembang pasal topik buat. Ikut suka hati saya nak buat topik buat pun. Saya tapi pasal bola, pasal sukan lah. Okay. Jadi esok kalau jadi, hampa beli lah. Kita sama-sama beli, sama-sama kita menderma. InsyaAllah. Faizal tu akan uruskan lah. T-shirt Nindia. Okay. Baik. Saya try. Okey, anda juga boleh saksikan di YouTube ah. Di YouTube dah start. Thank you Fakri. Nak join mana ni? Apa nak join apa? Apa nak join apa? Sementara saya tunggu kawan saya seorang ni bersiap sedia di make up pun ni. Ui, dah masuk eh? Ah, dah masuk lah, masuk lah, masuk lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya tak prepare. Tak prepare? Tak prepare. Tak prepare. Baik, macam mana? Alright, tak ada yang nak sekejap. Ah, ni, dah ada ni. Okay, ni dekat mana ni? Okay. Assalamualaikum. Assalam. Boleh dengar? Boleh, boleh, boleh. Okay. Okay, kita nak sembang apa ni? Ah, tu lah tak boleh, baru naik. Tadi kat bawah tengok tengok TV. Oh, awak dengar, awak nama siapa daripada mana? Naziri daripada JB. Oh, JB, okey. Okey, awak nak awak ada apa-apa awak nak bagi ucapan pada atlet Malaysia yang akan bertanding di Sukan Olimpik? Oh, Olimpik kan? Okay. Nah. Olimpik. So, untuk Olimpik ni nampak awak macam ada banyak benda dalam hidup awak, awak nak fikir lah ni eh? Ah, tak ada. Sebab tadi kat, dari bawah ni atas. So, tu yang mengah siap. Okay, okay. Okay, kita bagi segmen untuk fan ni, kita bagi ucapan untuk atlet Malaysia ke Sukan Olimpik. Silakan. Oh, ucapan selamat maju jaya buat atlet semua. Semoga kali ni punya Olimpik ada kilauan emas lah. Tak kisah dari mana-mana acara pun. Baik, baik, yang baik. Penting, baik. Gelap emas tu sebab kalau kita tengok dari sebelum ni tak salah Rio lah. Rio ada satu daripada negara jiran kita, Joseph Schooling dah dapat kan Singapura. Yeah, betul. Betul, betul. So, kita rasa jangan lupa Vietnam. Yes, yeah. So, untuk Malaysia tak kisah mana-mana, badminton, basikal, basikal, Datuk lah, Datuk. Yes. Jadi lah sini. Siapa nama tu? Siapa? Apa nama tu? Yang mana? Apa nama awak? Oh, saya. Naziri, Naziri. Naziri, okey. Terima kasih banyak Naziri eh. Kita terima kasih banyak. Baik, kita bagi rakan-rakan lain pula eh. Baik. Okey. Terima kasih banyak. Baik, 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 baik. Baik. Okey, Naziri dah habis, kita bagi orang lain pula. Hai, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Long sihat, Pak Long? Alhamdulillah, sihat. Siapa ni? Siapa ni? Miazik. Itu nama singkatan lah daripada nama penuh. Nama penuh apa, Peter? Tak, nama penuh Muhammad Kemahazik. Oh, Muhammad Kemahazik. Dia macam ambil Muhammad Iqmal Haziq. So okay. Penuhlah tu Miazik. Dekat mana ni? Dekat rumah ni, rumah. Baru bakar-bakar ni dengan adik ni. Nak balik lah. Oh, bakar apa? Bakar apa? Bakar rumah? Ayam ni. Ayam oh, BBQ. Ayam, okay. Oh, BBQ eh? Boleh lah isi masa dengan adik-beradik. Ya, 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 ya. Rumah di mana rumah? Rumah saya kat JB. Si Alam. Oh, ya. Oh, ramai ni orang JB. Tadi JB ni JB.
Dia macam luaskan kuasamu sih. So luaskan perumahanmu. Okay, okay, baik. Okay, salam, okay, salam dekat, okay, yeah, salam dekat family semua. Selamat Hari Raya. Ada ucapan untuk atlet Malaysia ke Olimpik? Berjuanglah dengan sebaik mungkin demi lencana di dada. Ha, gitu. Thank you, brother. Okay, well, terima kasih. Okay, salam, okay, salam. Eh, jangan nak screenshot. Okay, well, terima kasih. Sama, sama, sama. Sama. Gemuruh ya lah, first time we don't live. Okay. Faham ya lah, first time ni buat live ni. Eh, tak apa, tak apa, tak apa. Okay dong, see. Baik. Eh, apa ada yang buat esok je? Go. Ah, jadi kita bagi orang lain pula eh. Kita bagi orang yang baru masuk. Okay, baik dong. Sekejap, macam mana? End ni tu. End dia tekan atas. Okay, okay. Tengah bangka. Sebelah kanan. Sorry. Saya syukur ada ni. Terus syukur ada ni. Suruh panggakan. Okay, okay, okay. Terima kasih. Sebelah kanan ada traffic light. Depan sikit, ambil kiri. Tak ada. Okay, tak ada. Terima kasih. Ni, abang ni. Okay, baik. Alright. Chong. Ya, Balong. Benda nak sihat? Kita baru habis quarantine, Balong. Oh, quarantine tak? Ah, positif belum. Alamak. Quarantine bilik eh? Tak. Ah, quarantine dalam bilik. Tak ada simptom. Ah, macam saya kat situ lah. Alhamdulillah, lepas saya second dose bulan 5. Hmm? Jadi saya dapat kira virus tu dah masuk dah lemah belum? Hmm. Macam saya, ah, saya dia tak ambil paket. Saya alhamdulillah dah ambil first dose, saya tu dah ambil. Saya family semua negatif lah. Alhamdulillah. Tapi saya still quarantine dalam bilik lah, walaupun sebenarnya tak payah pun sebab virus saya dah betul-betul lemah, tak boleh berjangkit orang lah. Yalah, awak lagi pun awak orang hospital, mesti awak tahu kan. Ingat ke Balong kan, kita ada sembang itu. Eh, saya ingat lah awak dekat KPJ kan. Betul. Balong. Ya. Saya punya kawan. Ya. Yang hari dulu. Lepas yang baru ni meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pagi tadi pukul 4 pagi, wife dia pula meninggal. Allahuakbar. Semoga Allah kuatkan anak-anak dia. Anak dia umur berapa tahun? Yang last sekolah menengah dah. Ha. Tapi dia jenis yang mana-mana pergi dengan anak lah. Pergi minum dengan anak, lepak dengan anak. Dan anak-anak dia positif dekat rumah. Tak dapat tengok pun langsung. Allahuakbar. Wah, jangan anggap mudah lah benda ni. Betul, betul, betul. Saya tak boleh lah. Cong, saya nak jawab saya benda ni. Kita tak tahu sampai bila lah, Balong. Hari-hari kita punya kawan ni meninggal, kawan ini masuk kritikal, koma. Sampai bila tak tahu macam mana lah. Kita harapkan cepatlah berakhir. Betul, 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 betul. Baiklah, kepada anda 374 orang yang 377 orang yang sedang menonton live saya ni, ayuh sama-sama kita bacakan suratul Al-Fatihah kepada sahabat Acong yang meninggal lah, suami isteri ya. Selang sehari baru meninggal. Jadi elok rasanya kita sedekahkan bacaan Al-Fatihah. Umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Moga rohnya dicuci rahmat, kita kena bagi kuatan. Chong, awak kena lepas ni awak kena tengok-tengok anak dia tu. Kita ada satu grup yang sentiasa ambil tahu lah anak dia. Kita cubalah. Dia duduk di mana, Jong? Dia duduk area Kampung Pandan dia, Pak Long. Area dekat-dekat Tesco Ampang. Kebetulan dia memang orang kampung saya. Saya kenal dia pun dekat sini. Dia lebih kurang best-best pakcik-pakcik saya. Tapi dia kepala, kita boleh masuk lah dia walaupun muda daripada dia semua. Arwah pernah bagi saya duit 100 untuk pergi mula kerja dan bila saya nak bagi, nak ganti, dia tak nak jumpa saya langsung. Sampai saya cakap, dia cakap dia halalkan, ajak minum baru dia datang jumpa saya.
Chong, macam ni Chong. Awak DM kat saya. Awak DM nombor telefon awak kat saya. Okay. Nanti kita bincang lah macam mana. Ini hari dia tau. Saya bukan kata saya nak. Mana tahu kita 370 orang ni boleh sumbang sikit kita bagi sedekah kan. InsyaAllah. Mana anak dia besok nak sekolah lah. Eh macam-macam. Saya tak boleh. Saya jenis fikir sampai tahap itu, Chong. Betul, betul. Dia punya anak ada seorang yang lepas belajar. Seorang dah kerja. Dia ada tiga anak. Mana yang bersekolah masih seorang. Yang seorang ni yang bersekolah dengan dia, mana-mana pergi dia setiasa bawa. Setiasa berkepit dengan dia lah. Okey. Yang tanya siapa meninggal ni. Ni Acong ni, saya kira semua yang dalam ni kawan saya lah. Sahabat saya lah. Okey. Acong ni kawan baik dia meninggal dua hari lepas. Semalam pula wife ke laki bini lah. Husband and wife. Meninggal, lepas tu anak kecil-kecil lagi apa nama, tinggal anak-anak aje, okey. Jadi nanti saya akan berhubung dengan Acong. Acong akan maklumkan macam mana nanti kita masa kita buat live balik kita maklum Acong eh. Okey. Nah, kalau nak senang Acong cari nombor account family tu, kita masuk siapa yang nak sedekah kita terus masuk. Kita tak payah ambil, bukan tak payah ambil port, kita buka jalan. Nanti saya forward kat Pak Long DM nombor account. Memang kita memang ada buat lah bagi. Tak apa Chong. Awak mesej, awak mesej nombor telefon awak dulu, nanti kita bincang balik macam nak buat. Baik Pak Long. Kena ingat satu je, hari ni hari depa, kita tak tahu macam mana. Betul. Bila-bila pun boleh sampai kita punya. Betul, betul, betul. Saya tak boleh. Saya 2-3 kali macam orang rumah saya, dia cikgu. Baru ni satu kes nak buat online kelas. Kadang-kadang kerajaan Parpu ni pun tak tahu macam mana, tak tahulah kan, letih ya. Jangan expect semua ada apa nama handphone. Kena anak ada 6 orang pakai satu handphone kan. So kebetulan rumah cerita budak ni pun mengaji bagus. So macam mana tu, cik ada seorang cikgu ni bagi handphone kat dia. Nak masuk kelas lah. Jadi nasib kita tak tahu macam mana lah kan. Kita kena fikir kita mudah ke orang, mungkin double mudah yang kita dapat belum. Betul, betul. Itu saya tak nak fikirkan. Benda tu terjadi kat saya dalam 2 bulan lepas. Betul. Chong nanti awak pun jaga diri Chong. Vitamin C jangan lupa. Ya, saya alhamdulillah semua saya amalkan belum ah. Start tengok Pak Long cakap apa tu, sauda semua tu. Saya pakai yang air punya tu belum. Jap. Jeris, ambil apa tu sauda? Mei. Bagi apa tu sauda kat apa? Hampa yang tengah tengok ni eh. Aku cadangkan, Pak Long cadangkan pada hampa. Ambil lah habatul soda. Saya amalkan sebelum ni lagi pula. Sebelum COVID lagi, saya memang selalu amalkan. Okey. Habatul soda ni sebenarnya, kalau tanya saya, dia telah setidak-tidaknya lah menyelamatkan saya juga. Yalah. Alhamdulillah. Mungkin asbab kesudahan Allah Ta'ala bekerja lah. Usaha dia tu. Kan? Baik. Chong, thank you Chong eh. Okay, Balong. Jangan lupa DM eh. Okay, insyaAllah. Nanti kita mikir baik. Saya, Balong eh. Of course, kita doakan. Sama-sama doa. Mesti. Assalamualaikum. Thank you, Chong. Waalaikumsalam, warahmatullah. Baik.
lepas Olimpik baru kita start balik. Selamat Hari Raya. Lama tak dengar ulas pasal Kedah. Oh. Okay. Suku Adan. Orang duk seru nama dia ni, dia tak masuk-masuk ni. Hari Zopi, Happy Aidil Adha, Aid Adha. Pak Long, weh, jangan palau. Palau apa dia? Betul ya. Weh, hampa tunggu sekejap, weh. Saya tukar tempat. Menyusahkan hidup hampa. Hampa rasa tak sabar, tak apa. Megat. Gaban dah habis kuantik. Dah. Syukur saya dah mesej. Dia. Line terkejut. Abuk bau. Betul. Bawa syukur tak tahu. Tadi dia kata. Dia ni dah mesej saat ni. Dia kata kat hotel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat raya, bang. Selamat raya. Awak sihat, eh? Alhamdulillah. Kamu awak macam rambut macam Adi Putra apa dah? Datuk Adi Putra. Ya ke? Ini apa? Tak adalah. Raya. Eh, awak boleh salam ke kat belakang ni? Saya dekat tempat sejuk. Awal. Tempat sejuk kat mana tu? Cuba awak detailkan sikit. Tempat sejuk lah. Saya tengah kesejukan ni. Cukup dan! Jalan. Assalamualaikum, Syukur is back. Apa khabar semua, selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Haji. Eh, dia kata dia kat tempat sejuk lah aku. Man, kopi mana? Tak ada, ini kat tempat sejuk lah. Baju tebal ni. Oh, Itali. Dia berbalik Itali lah, dia dekat Itali. Awak, ayah, awak, asal lambat kan aku? Orang tak tanya awak mana syukur. Man, awak tahu, Man. Orang sekarang ni tanya syukur ni mengalahkan orang tanya macam nak tengok, macam meletup lah.
Itulah. Dia kat dalam camp eh? Tak cuti ke? Kau, dia tanya awak kau. Lain aku. Apa dia? Tak cuti tak, ke? Kata, tak ada man, tak cuti man. KL sampai mati. Eh, tapi nasib baiklah dia ada dekat hotel. Kalau dekat rumah dia, faham-faham lah. Man, kita doang je live, man. Tak ada live. Ya Allah, na'uzubillah, man. Oh, dia pakai wifi hotel. Kenapa tu? Tak. Dia punya baju sejuk tu macam dia dah... Oh, dia dah boleh. Dia ada kostum lah. Saya kat Turki. Buat apa kat Turki pula? Bukan macam lah awak ni. Dah kat Turki. Mas Bambang kalau boleh accept saya punya request, Mas. Bambang mana? Bambang tak. Bambang Pamungkas. Eh, BP masuklah. Masuk. Eh, lain saya ke lain awak yang tak elok ni? Oh, asal okay tak elok je saya. Saya okey je dengan Man. Awak duduk hotel. Saya rasa awak jangan pakai ni. Pakai data lah. Jangan kedekut sangat lah. Pakai data sendirilah. Tak payah pakai wifi hotel lah. Tak. Kejap. Aku keluar balik. Aduh, dia ni. Tak marah orang tua. Aduh, cepat lah. Sabar. Sekarang aku tak masuk terus sekarang. Sekarang dah pandai ugut. Kan kita boleh buat syukur ni back. Sekejap aku pakai data aku. Baik. Kak Man, Bambang awak. Ui, sayang kita tak dapat Bambang ni. Itulah. Pepe, masuklah. Lama tak jumpa. Eh Man, awak game hari Sabtu ni eh? Ahad. Lawan? Pahang. Oh. Eh, line saya pula problem. Apa benda dia orang ni cakap kata line saya problem pula. Saya okey je. Okey je, saya tengok okey. Ha. Tak, yang si sebelah ni tak keluar-keluar lagi apa-apa? Tersengih. Man, okey Man. Okey. Awak sempatlah main dengan Bambang kan? Sempat. Gempak gila eh. Saya nak cerita tahun tu hujung tahun 2004 sebelum 2005. Masa tu kita ada macam sesi memperkenalkan pemain lah. Masa tu manager okay. Datuk Satim. Dia dekat Sedang masa tu. So kita pun datang. Saya datang, saya tak kenal dia. Dia pun duduk dengan wife dia. Saya tengok ini player mana lah ni kan. Saya tak kenal. Betul saya cakap saya tak kenal. Lepas tu bila dah kenal apa semua. Lepas tu petang kita training. Dia punya lompat. Saya challenge dengan dia. Dia naik, dia dapat. Saya naik dulu, challenge. Lepas tu dia naik, dia dapat bola. Maknanya memang lompatan dia tinggi lah. Bambang Pamungkas. Memang gempak dia. Gempak gila lah. Gempak. Lepas tu budi bahasa pun baik kan? Baik. Betul. Oi, orang yang sangat baik lah. Saya ingat Man, masa Malaysia lawan Indonesia AFF final. So, masa tu Indonesia dah kalah. Lepas tu press conference. Bila press conference, habis je press conference tu, yang best tu Bambang masa dekat PC tu masuk. Afizal, dia turun mic, jumpa lepas tu, dah habis dia kata apa? Habis PC ni dia kata belah cepat. Geng-geng media Indonesia nak mengamuk macam gini. Ya. Yeah. Kali betul lah mengamuk. Pak Long, line problem. Razman dapat saya okey. Wah, ada problem. Aduh, ya Allah, Tuhan ku. Terima kasih.
Itulah, rimas lah. Tak tahulah, 2, 3, 4 kali. Bukan tak, ni semua tempat dah. Kan, semua tempat saya cuba. Saya punya Unify Unlimited Data. Ha, tak tahu nak kata apa dah. Tak tahu nak kata apa dah. Man, awak ada kawan-kawan kerja TM, Man? Tak ada lah, bang. Ada kena cari lah. Tak, makin teruk lah. Mungkin ni lah, sekarang. Hari ni berapa bulan? Afsal, apa kena guna berapa bulan nak? Kau tak nak habis lah tu. Eh, tak ada. Unlimited lah. Ya ke? Tapi tak tahulah. Kadang-kadang macam-macam lah. Kita pun tak tahu lah. Bambang tadi ada tadi. Lepas tu senyap pula. Kau, ini kita cerita pasal Bambang pun cukup cantik lah ni. Pengalaman bersama dengan Bambang. Okay, Man. Sambung cerita tadi. Dia ni orang baik. Sampai dia habis je PC tu, Datuk Raja Gopal belah. Bambang kata kalau boleh pergi duduk dekat area-area apa nama dressing room lah. Tak sampai berapa minit. Meletup bilik press conference tu lah. Ya, yeah, eh? Bambang Pamungkas lah yang menyelamatkan kita orang. Bambang ni dia duduk, ingat masa dia duduk kat Shah Alam ni, tempat dia dulu ni lah apa nama shopping dia, apa nama dia? Tak, shopping, tempat shopping dia apa nama Allah SSCC Mall lah. Yelah, masa tu baru buka. Dulu kita orang selalu check in dekat situ, dekat hotel quality tu. Quality kan. Ha. Tapi Man, dia ni selain daripada tanduk dia lah, paling kita takut kan. Dia control ball dia baik. Dia dribble dia baik. Dribble baik, dia punya shooting. Kaki kiri dia jahat. Dia kaki kuat dia kaki kanan. Tapi yang jahat dia kaki kiri dia sebenarnya. Tapi tanduk dia tak tahan lah. Eli punya bola sampai sesedap rasa eh. Eli punya bola sampai tutup mata pun dia boleh tanduk. Memang tak payah nak tengok bola.
Lepas tu collect bola daripada bawah lah. Memang tak ada jantung lah tu. Mana ni Syukur Adan ni? Sambung Man, sambung Man. Tak apa Man. Lee dia makan apa? Buaya. Dia makan buaya tak? Ya, buaya. Gajah dia makan. Memang lah. Tapi dia betul, dia kadang-kadang dia punya gila kat Selangor ni, kadang masa dia dah tak dengar Selangor pun dia datang main sini tengok. Betul. Dia ni dia punya jua lain, lain macam sikit lah. Masa tu siapa keeper Man? Selangor? Jamsari Sabian lah. Jamsari Sabian lah. Lepas tu depan awak, depan Jamsari awak? Tak ada, saya muda lagi. Saya main jarang-jarang. Masa tu Badut dengan Tamini Saiban. Badut. Nazrul Erwan Makmur. Betul. Dia kahwin. Dia kahwin dengan goalkeeper saya dekat sekolah tu. Siapa? Badut. Cukup awak kalau boleh. Awak kalau data pun tak boleh, awak pakai hotel balik lah macam saya lah. Ubah-ubah lah tak apa. Oh, panggil masuk terus lah. Oh. Sekarang ni okey. Ko. Apa pasal slow-mo pula ni? Ya Allah, macam-macam lah. Aduh, letih lah orang tua ni. Ko. Ah, dia rasa dia, tadi dia pakai data. Eh, habis raya ni tak boleh lah. Siapa? Awak ke tempat rahsia sekarang ni? Saya Syaklam lah, bos. Oh, lepas juga balik. Cuti. Dapat surat lah. Besok boleh balik. Oh, besok boleh balik. Besok. Masuk camp. Base camp. Report. Dekat tempat itu lah, tempat-tempat yang awak tunjuk gambar dengan tempat tu. Tu dekat rumah orang tua saya tu. Dekat Cheng kan? Haa, dekat. Yelah, depan tu ada rumah awam kan? Dekat sekolah tau. Duduk situ best. Best? Best lah, tak adalah macam duduk hotel, duduk dalam bilik je. Wah, yelah, betul lah. Di situ satu kawasan, maknanya kita boleh keluar bilik kita orang je kat situ kan. Kawasan tu je lah. Ya, Syukur is back. Cakap, cakap bukan senyum. Oh, dah okey eh? Ah, dah okey, dah okey. Ko. Eh, Ko. Ya. Yeah. Kita cerita pasal Bambang Pamungkas ni. Awak pernah main dengan Bambang kan? Ya. Yeah. Kelebihan Bambang ni. Razman kata dia punya tanduk gila. Lepas tu dribbling dia baik. Bambang ni? Tanyalah Bambang sendiri. Eh? Tak. Jadi suka. Gelaklah sikit. Ini nak serius je. Alah. Cakaplah so gelak. Cakaplah so gelak macam tadi. Oh dah. Aku gisau. Aku gisau dia tak bergerak je ni. Tak, sekarang dia pakai data kan pakai ni? Pakai ni. Pakai hotel. Data pun tak boleh pakai. Hotel pun nasib-nasib ni. Kalau tak ada kan aku belah terus. Eh, selalu tempat awak duduk ni okey ya? Mungkin banyak nak pesakit COVID kat dalam ni kot. Wah, hajar mulut. Jangan riak.
Tak ada. Selisih. Tak, hari ni Razman dia orang tanya mana apa nama Songkok mana. So, orang bertanya-tanya lah. Okay, dia kembali kepada asal dia. Hey. Ya, tadi dia buat korban dekat negara luar. Darah lembu tu dia dah kena jubah dia tadi. So dia tak boleh lah pakai benda tu lah. Tak ada. Jubah ada. Tapi dah malam. Ayah, hari ni KL lawan mana minggu ni? KL lawan Selangor. Man, siapa menang, Man? KL Selangor eh. Nah. Draw. Kau suka-suka kau, you the draw. Suka hati akulah, aku yang dia tanya aku. Oh, okay. Maafkan saya, Man. Maafkan saya. Mungkin saya tersalah kata. Awak game ni sejuk ke? Ada dalam list? Dia pegang file lah. Maksud dia cerita dia pegang file tu dah sampai kat awak lah. Tahu dah. Okay. Kita cerita pasal Abang Mungkas tadi lah. Okay. Serius. Abang Mungkas. Share sikit. Moment dia apa ni, cukup. Abang Mungkas ni, dia ni pemain yang orang cakap disiplin lah. Disiplin legend Indonesia lah. Saya dah kenal dia, kalau Bambang ni tak silap saya, dia umur 18 tahun je dah main sukan C punya squad Indonesia masa tahun 99 ke 98, lebih kurang macam tu lah. Dia ni memang apa yang Man cakap tu betul lah, dengan kapabiliti dia, dengan tandukan dia tu memang tidak dinafikan lah kehebatan dia tu. Timing dia, kalau kita tengok habis training pun Bambang ni dia suka buat extra training, dia suruh LA Boy ke Nazak Izam ke crossing untuk dia, dia buat finishing, kaki kiri kanan dia baik. Dan itulah orang cakap legend Indonesia kan, kalau pergi kat Indonesia tu, kalau jumpa Bambang tu macam orang gila rasanya. Ya. Moment yang tapi selalu yang cross dekat dia Nazab dengan Eli lah. Cross apa? Cross. Hantar bola. Maka saya telinga kurang dengar. Man, cross. Ya. Yeah. Cross. Man, kau je. Razman masa tu budak kecil lagi. Okay, yang ni kita nak dengar. Share sikit. Man baru nak upnya budak masa tu. BBNU lah. Of course lah. Tengok muka dia kan, muka jambu tu. Saya masa tu umur berapa kan? 2005, umur 21. Haa. Saya tukang buat air dia orang ni. Buat kopi. Man dengan saya dulu akan sebaya. Haa. Okay, baik. Okay, awak dengan dia rakan sebaya. Okay, baik. Tapi yang yang herannya, orang yang baya yang dah depan pada awak ni ko, dah pensyen main bola tapi awak tak main bola lagi. Okay, Razman. Kita beralih pada Razman. Man, awak okay. awak main Selangor, awak sempat main dengan orang tua dia, awak pernah main lah? Pernah. Saya pergi training pun dengan dia. Naik kereta kebal. Oh. Okay, teruskan cerita pasal kita kebal. Tak apalah, itu tak baik. Tak boleh, Man. Itu rahsia kita. Jangan mengaibkan kita. Dia kereta kebal tu kalau keluar je dulu, dia orang berdiri tegak tabik. Ada orang tertentu tahulah. Okay, Man. Momen yang best dengan Syukwadar ni. Momen yang best eh. Saya pernah bilik dengan dia.
masa tu tak tahu dia ingat ke tak. Masa tu saya pernah cerita, saya main AFC 2006, kita main AFC kan Selangor. Kita ada lawan, kita pergi Hong Kong lawan kelab, apa nama kelab tu, Happy Valley. Masa tu kita menang 4-3. Saya skor 1 game tu. Saya bilik dengan dia, dia marah saya. Saya tidur malam, tidur awal pagi, lepas breakfast tidur tengah hari sampai petang saya tidur. Lepas tu malam tu sebelum game dia marah saya, kau ni asyik tidur je, dia cakap. Malam tu saya skor. Lepas tu dia cakap apa, lepas ni kau tidur je lah sampai bila-bila. Maksud dia, oi, maksud dia jaga performance dahsyat. Tidur awal. Habis bila tak boleh nak berborak. Duduk satu bilik tak boleh nak berborak. Apa berjadahnya? Alah, dia pun keluar bilik je. Itu rahsia. Sekarang siapa buka siapa? Siapa buka siapa sekarang ni? Ha? Dah berpeluh lah. Itu dululah. Tak eh, tapi kalau Razman skor, maksud dia dengan cara tidur je orang tak tahu tu, maksud dia itu cerita baru lah. Tapi dia memang disiplin. Razman disiplin. Masa tu dia kira pemain muda yang berdisiplin. Masa tu siapa lagi pergi Man? Geng yang muda? Saya Montana lah masa tu kan. Fadil. Wah, Fadil. Wah, Fadil ke? Fadil kan? Fadil 2006 kita banyak agak budak muda naik. Siapa coach tu? Pablo. Faizal manager. Faizal dengan Subhan. Tapi tak sangka saya baru tahu cerita yang awak satu bilik dengan Razman ni. Maksud dia banyaklah cerita korang doang ni. Masa tu pun saya bukannya senior pun, saya umur berapa? Awak tak senior lagi masa tu? Saya masa sweet berapa masa tu? Baru 25, 26. Apa dia sweet? Saya sweet. Betul lah kan? Nak sebut sweet pun sweet. Woi, gamut panjang, perang. Masa tu arena bola sepak ah. Poster arena bola sepak. Majalah Mangga diorang. Saya tak pernah, Majalah Mangga tak pernah panggil. Man, pernah Man? Tak pernah. Syukur macam nak senyum tak senyum ni. Dia kau boleh percaya diorang ni. Silap-silap syukur pernah. Syukur pernah. Celah berak kau bila masa aku pernah. Ada. Hotel mana? Hotel mana? Hus jemput dia. Hotel mesti duduk, mesti air cawan, air tembikai tengah tu duduk kat swimming pool bawah tu. Dalam kolam. Saya tak pernah. Saya arena bola sepak ke apa, majalah apa tu dengan Richie. Tu pernah. Studio. Oh, studio. Oh, kolam renang tak ada. Richie Rashman. Ichi Rashman. Tapi ya, cerita orang dulu-dulu ah. Benda-benda ni kita share balik eh. Dia akan jadi memori untuk korang, tetapi dalam masa yang sama juga kita nak orang-orang dulu, orang-orang sekarang ni tahu macam mana, bukan senang nak jadi main bola ni sebenarnya. Kena kutuk tetaplah, tapi momen-momen korang dengan player ni, sama-sama player ni, itu yang best sebenarnya, tak? Dia banyak-banyak kenangan lah. Banyak yang benda tu tak boleh dijual beli lah. Ada orang tanya aku. Boleh lah, sama-sama. Macam kita orang ni, level-level pemain yang agak dah berasli agak lama kan. Macam-macam momen kita orang rasa lah, daripada generasi lama sampai generasi baru. Banyak aktiviti dia orang kita boleh layan lah. Man mengiyakan statement syukur. Betul lah.
Saya setuju sebab macam saya dulu. Ha? Walaupun saya muda, saya lepak je dengan diorang. Kena buat air, kena buat air lah. Janji saya duduk dengan diorang. Tak, dia punya buat air tu macam ye-ye je. Ye lah. Tak. Saya kena buat air, bang. Masak Maggi. Jap. Asal tak boleh dengan Bayaki ni. Oh, tak boleh live dengan dia lah. Okay, selain daripada buat air. Ada dulu step play dulu macam kau pergi ni. Takkan ada, tak ada kan. Masa tu tak ada. Zaman-zaman korang dah tak ada lah. Zaman-zaman otak-otak lama dulu ada lah kot tak? Ada. Maksudnya buat saya. Ada lah. Ada? Ada. Antara arahan yang pernah awak suruh dia orang buat kau? Untuk apa? Untuk bagi arahan lah. Bukan dekat Razman ni. Maksudnya dekat junior-junior lah. Sekarang-sekarang ni awak buat lagi tak buat arahan? Tak ada. Zaman kami kena. Oh. Teruk lah. Kalau, tapi zaman... kalau dulu naik kapal terbang, tiket dia tu kita yang muda-muda akan pegang. Okay. Jadi handphone tak ada. Handphone masa tu tak ada, kau kena duduk kat depan pintu usaha lah. Kalau tak jumpa dia orang, kau kena tunggu. Hey, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Okay, bye. Okay, sihat. Selamat raya. Sihat, alhamdulillah. Bye. Kau duduk dalam penjara ke? 14 hari duduk penjara. Ada aircon penjara. Selamat hari raya, bye. Selamat Hari Raya semua. Macam semua sihat? Alhamdulillah. Semua Alhamdulillah. Razman. Semua utai-utai ni. Big boss. Semua big boss. Ui. So, Legend Singapore pun Hafiz Ahmad boleh invite. Gila lah lu. Level lain lah man dia. Itulah. Aku nampak live ni. Aku cakap lah. Aku taruh kat bawah tu. Utai berbisa. Terus dia jemput. Mestilah jemput bye kot, takkan tak jemput wey. Salam semua kat sana, so, okey. Okey. Ni dekat Singapura? Kat Singapura baru telah kuarantin lah 14 hari. Okey, kita bagi peluang man dekat Bayaki dia, mungkin ada orang tanya dia tengah main club mana. Share sikit bye. Latest update. Okay lah, buat masa sekarang ni dah balik Singapore. Last kali main dekat Thailand selama 3 musim kat Thailand. So balik Singapore sekarang dah saya pun dah rasa that, you know, umur pun dah meningkat. So sikit sebanyak saya rasa pun macam sedar dirilah yang masa saya mungkin akan dah penghujung kan. Bye kuat sikit. Bye, kau jangan cakap begitu macam bye, tak boleh. Baik, cakap kuat sikit, Baik, pasal... Sedap diri tu kena ubah sikit. Tapi untuk Thailand, berat dia. Jadi kena sedap diri. Okay, Jal. Gaban, untuk Thailand Main League, okay. Yeah. Jadi baliklah Singapore, nak dekatkan dengan family, nak dekatkan dengan anak-anak. So, nanti nak kena, ni boleh dah mula start planning lah ke depan macam mana lah hidup lepas bola ni. Man, dia tak mau mengaku kata dia tua, man. Babe, dah 37, babe. Kejam kelip, 37. Aduh. Hey, bye. Dia tak makan kau, dia makan aku tu. Dia makan aku. Dia tak makan kau, bye. Dia makan aku. Tapi dia dah pegang file tu, dia dah tahulah. Dia dah faham lah tu. Dia dah pegang file. Dia dah belajar. Bye, sekarang. Bye, gua nak cerita dulu, bye. Bye, gua nak cerita dulu. Syukur sekarang. Ha. Pegang file lah sebelah coach. Macam tak percaya. Aku tahu dulu dia perambat orang ya, aku tahu. Maksudnya cukup. Cerita awak ni sampai baik boleh hafal lah. Dia tahu tak suka perambat orang je. Api legend lah Selangor. So, PE mana PE? Main, PE. Awak,
Asyik nyanyi je tepi tu. Ha, dia buat gambar hitam putih je sekarang ni. Aduh. Man, kita hormat. Orang tua-tua bersama kita hormat, Man. Kita jangan cakap banyak sekarang. Kalau orang nak tanya soalan pun, tanya Man. Tak adalah. Saya nak cerita, saya dengan Bai ni, saya kenal dia. Daripada masa tu, tournament dekat Thailand. Tak tahu masa tu, under 20, tak ingat tahun berapa lah Bai. Masa tu kita dah kenal lah masa tu. Yang saya tahu betul, dengan Wan. Wan Cycle. Ya, kan? Pasal Wan sekarang dia main Tanjung Pagar. Ada satu tim lokal tu. Jadi memang, yes, Azman, I rasa kita kenal because selalu dulu under 14 kita jumpa each other. Yeah, under 15 jumpa lagi. Muka sama je lah. Tiap-tiap tahun tu under 16 muka PE lagi, muka U lagi. So dari situlah kita kenal kan sampai peringkat senior. Sampai sekarang pun masih lagi Tak lah. Man, you all sekarang coaching ke macam mana? Man? Masih main lagi. Okay, Bye. I jawab. Okay. Razman, Melaka United. Melaka? Suku, okay. Hashtag KL sampai mati. Kira sah aku. Apa projek pula dapat ni? Tak ada. Macam ni, Bye. Dia sebenarnya, dia ikut-ikut dia dah memang actually kita pernah sembang doang dengan cukup. So cakap kat dia, "Ko, awak ni kalau berhenti besok, Esor Arena ambil awak lah. Awak kerja Esor Arena." Sebab my bosses semua macam suka kat dia lah. Cara dia cakap apa semua ni kan. Lepas tu dia kata okay, this year last lah. This year bohong, tak last. Sambung pula dengan KL satu tahun lagi. Alah, dah nama rezeki bos eh. Rezeki bos. Ah, tapi tahun ni last lah. Tahun ni confirm last lah. Lepas tu sekarang dah 42 tahun dah. Umur dah 42. Cukup. Daniel Bennett tu masih main lah tim aku. Apa lagi 43 tahun tu. Cukup lah. Dah tak larat dah. Itulah. Syakir balik Singapura. Syakir Paris kan? Faris dah balik, dah tahun lepas dah balik. Syakir ni baru-baru ni lah balik Singapura. Dia satu tim dengan Ridwan lah yang Tanjung Pagar tu. Khairul Amri semua pergi tim Tanjung Pagar. Tanjung Pagar ni dia management dia suka play-play waktu zaman saya lah. Waktu kita menang AFF waktu time-time dulu. Dia suka group, player-player group tu. Jadi agak pemain-pemain yang dah hampir-hampir bersara lah. So, semua tim tu akan macam tak lama lagi jemput kita orang lah. Macam KL eh. Weh, KL aku seorang je orang tua lah. aku kat sini 18 tahun. Berapa pay reboot aku pay tim ni? 18 tahun, 16 tahun ada. Ya Allah. Pening kepala aku. Asyik lah tu. Senior pening lah sikit. Tapi beza budak sekarang. Aku tak tahu lah. Aku tak nak cakap macam tua sangat lah. Tapi beza, macam nampak beza lah budak sekarang dengan macam kita dulu muda-muda lah. Macam kita dulu orang suruh cakap A kita buat, cakap B kita buat kan. Macam sekarang kita boleh nampak budak-budak ni mungkin mindset agak beza. Tu je lah. Tapi kita nak kena adapt dengan diorang. Kita tak boleh pakai zaman dulu punya pemikiran buat benda-benda betul yang kita buat dulu kat diorang. Yes. Mungkin tak efektif. Betul. So sekarang lebih kita ke kena campur dengan diorang. Betul, Man. Betul. Saya agree. Sekarang kena faham diorang. Kita kena faham, kita kena bergaul, kita kena turut bagi ilmu lah. Then dia orang boleh accept sebenarnya. Betul. Tapi approach kita TikTok dengan diorang. Sebenarnya banyak more ke psikologi lah, psycho lah. Psycho lah. Man, awak dengan budak muda pun macam tu kan, Man? Sekarang teknik sekarang tu kena macam tu, Man?
Saya kena campak dalam kolam, bang. Diorang cakap apa? Kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di dalam kolam. Ah, dia campak saya dalam kolam. Oh, bukan di bawah, di dalam kolam. Di dalam kolam tu. Diorang ni. Tapi nak buat macam mana? Yalah, tapi kita kena... Betul. Tapi kena ikut gentak diorang. Sebenarnya diorang, diorang talent. Cuma dia tak dapat rasa apa yang zaman kita rasa. Ya, itu je. Betul. Tapi benda-benda macam yang lama ni, yang lama lagi best, baik. Syukur pernah cerita Razman, zaman diorang main sini-sini macam Nazab Izan and the group pun semua tu. Weh, kadang-kadang nak lalu depan diorang pun masa tu pun jadi takut. Sebab ada 2-3 benda, 2-3 orang pernah cerita lah. Sini-sini dulu, gila. Yes, betul. Diorang tak main bola weh. Diorang training tu nampak budak baru dia macam nampak daging baru tau. Ah, macam tu. Oh. Budak muda datang je. Kau siap kau. Itu diorang punya pemikiran kan dulu kan. Yalah. Okay. Cara didikan diorang. Yes, betul. Cara fizik lah. Baik, momen paling best dalam lawan tim Malaysia ni. Ingat masa bila? Lawan Malaysia eh. Lawan Malaysia. Ko yang kita seri dua sama lepas tu penalti ah dekat Singapura, ingat? Dekat Singapura. AFF kan? AFF. Ah yes, itu pada saya tu sengit lah. Tu best lah tu. Sebab kami leading kan. Betul. Lepas tu kita kejar satu. Ni, Gaban ingat tak yang Waktong skor tu? Oh, okay. Baik. Waktong. Kairil Miami yang sepak last tak masuk. Yes. Waktong, biar sebut Waktong ingat. That one good game lah. Itu benda memang good game lah. Betul. Saya rasa... selain daripada menang dekat Bukit Jalil yang 2012 yang group stage kita menang 2-3-0, okeylah itu. Tapi pada saya lagi sengit tu best tu kan, end to end game, yang game yang tu lah, yang dua sama tu syok. Baik, Copot ada lebih baik, dia tengah tengok ni. Copot Capi, Capi Rahim, mana dia? Kalau boleh 5 orang panggil dia masuk. Man, awak dalam perbincangan ni ke, Man? Razman? Dia hang tu. Dia takut kena makan tu, dia pandai lah. Dia ni memang pandai lah. Dia layak dia, kan? Man. Aduh. Man, apa nak tanya-tanya, Man? Tanya baik apa, tanya tak ada hal lah. Kita seronok dapat Bahakia ni. Sorry lah kalau ganggu. Tak ada. Mana ada ganggu. Tak ada. Orang tua yang atas ni, dia orang yang mengganggu kita orang hari-hari. Bahakia? Aduh. Dia main mesej, malamkan standby live. Kita orang layan je. Tak, bukan, baik. Tak, sekarang PKP. Banyak orang, kita macam-macam kes ada. Jadi kita nak tenangkan orang semua. Relax. Enjoy dengan pelakon baru yang saya tampilkan. Syukur Adan memegang watak Jack Terpatu. Azman Roslan pernah memegang watak Ustaz. Alhamdulillah. Ni saya pun tadi tapi saya Bai ni memang saya respect lah. Dia Liga Indon dia main, Liga Thailand, Liga Malaysia, Singapura. Kadang-kadang duk tengok kan bila dia nak pencen ni kan. Dah pergi Thailand pula. Dia main Indon, datang Singapura, datang Malaysia, balik Singapura, pergi Thailand pula. Balik lagi. Rezeki awak Tu sebab Man level lain. Yelah. Kau Melaka, aku Melaka, patah balik KL mesti tu. Tapi korang negeri rasa tu, pindah randa tu rasa lah.
Mungkin lah. Ya betul lah tu. Betul lah. Macam saya pergi Bangkok 2 jam. Mungkin you all pergi dari Penang ke Johor pun lagi lama daripada Singapura pergi Bangkok lah. Alhamdulillah best sangat lah. Itu tahun sebelum pergi Thailand pun hampir-hampir sign untuk Liga Saudi tu, Division 2 tu. Hampir-hampir. Tapi tak boleh lah. Tu 4 bulan tu saya reject lah. Itu yang terus saya pergi ke Thailand tu. Hampir-hampir pergi ke KL sebenarnya. KL. Hampir-hampir ke KL. Itu kita tahu. Aku tak buka, dia yang buka. Nah, betul. Bopan meeting semua lah, kan. Memang dah deal okey lah. Tak, sebenarnya tak tahulah. Mungkin sebenarnya cerita dia gini. Malam tu saya cakap dengan apa tu, siapa tu bos KL tu, ya Allah. Datuk apa? Lokman. Lokman. Ya Lokman. Nok. Nokman yeah. Ya Allah. Nokman. Saya dah deal dengan dia, memang saya terus terang. Saya cakap dengan dia, okey, saya dah deal apa segala benda. Okey, kita jumpa kat KL, memang betul. Tapi bila saya tanya coach tu dia cakap, bye, awak main defense midfield, dia cakap. Jadi saya cakap dengan dia lah, cakap, coach, saya terus terang ni, saya tak pernah umur saya main defense midfield ni. Defense midfield tu kira kalau pulih saya main defense midfield. Kalau nak sepanjang musim, uish, agak susah kan, pasal dia nak main tiga belakang. Jadi saya runding, dia cakap saya mungkin rotate dengan Syukur dengan apa lah waktu tu kan. Oh, Syukur, nama Syukur ada yang masa tu eh? Last year lah, saya dengar last year kan. Yes, entah macam mana sekali si Thailand pula telefon. Bila Thailand telefon, Muang Tong punya director tu telefon. Sekali saya cakap, waduh, ini saya tak susah ni, saya nak reject ni Muang Tong. Macam entahlah eh, macam waktu tu macam tak masuk akal lah pada saya kalau saya tak pergi kan. Saya tak pergi Thailand tu. Jadi dia pun dah bagi tahu saya, okay bye, you datang Muang Tong, you join team yang main ACL qualifier nak lawan JDT waktu tu. Lepas tu kita orang nak loan you pergi ke Udon Thani. Udon Thani ni dia macam klub yang sama dengan Montong lah. Dia macam adik-beradik lah klub. Macam feeder club. Ha, macam feeder club gitu. Jadi Dak Sakon semua dekat situ. Dak Sakon. Jadi satu team dengan dia lah. Kita memang muka sombong nak mampus kan itu kan. memang kita orang selalu jumpa Thailand nak rejam dia lah, betul tak? Ya betul. Dak Sakon kan, and the group tu lah. Geng-geng tu gila tu. Betul. Jadi dia psycho orang pun macam boleh tumbuk lah. Tapi saya dapat satu team dengan dia, alhamdulillah lah. Of course lah, beza lah. Kita opponent dengan Man keluar. Dia hang tu tadi. Okay, teruskan. Tak lah, jadi dari situlah pengalaman. Alhamdulillah lah main kat Liga Thailand. Terus dah habis 3 tahun. Rasa cukup lah. Untuk perjalanan saya dah, alhamdulillah dah 10, hampir 10 tahun saya main dekat luar kan. Jadi, yalah, walaupun tak, tapi saya rasa syukur lah dapat pengalaman kan. Main dekat Indo, main dengan Safi, dekat Safi kat Pelita, saya main kat Hijab. Tapi ada orang ingat Malaysia, Singapura, Indo, walaupun kalau di Padang tu macam tak boleh senyum, tak no say something lah. Tapi until now hubungan korang ni masih lagi akrab lah, masih lagi still keep in touch aku lah. Otak-otak ni grup-grup lama ni. Kita dah selalu sangat kan kita jumpa kat Tiger Cup ke, Sukan C ke apa ke. Dan benda ni dah muka yang sama je, round 2 je yang main Malaysia masa tu dengan Singapura, Indonesia. Jadi kadang dah jadi kadang bye pun lepak bilik kami kat dulu kan. Benda tu dah jadi macam pasal dulu kita duduk dalam satu hotel kan. awak keluar ke, awak tekan keluar ke line?
Saya ada. Saja je keluar masuk balik. Oh, tak function. Tak function. Sebab dia tak function. Malam ni dia kurang function. Sebelum ni bhai, dia pakai macam-macam. Dia mendapat jadi viral lah doang-doang ni tau. Sebab dia orang punya karakter masuk. Itu bhai ni Razman pakai apa? Jubah. Bila tanya bhai, pergi mana tau. Macam-macam bhai, lah dia bagi. Bhai, dulu muda-muda tak ada bhai. Dah tua macam ni baru ada. Dia datang kan, serta-merta dia datang kan. tapi Iban, dia, itu hari Iban dia untung tu. Dia dapat buat umrah, tak ada orang, tenang. Yes. Syok lah. Kita tengok dia punya story, terhibur apa macam, wah rindu lah, rindu tu tempat tau. Dia punya, memang adventure betul lah. Orang-orang yang terpilih je dapat apa? Betul. Mi. Kau tu ni. Tak tahu. Boleh, masa tu memang boleh pergi buat umrah masa main dekat Riyadh tu? Tak, waktu tu memang terus terang saya cakap, saya tak percaya saya dapat pergi umrah ni, betul. Saya memang dari segi visa, dari segi visa, dari segi surat-surat, memang dah confirm lah kita ni tak lepas. Kita main bola visa government untuk dari AFC. Jadi kerana apa? Waktu tu kita orang dah habis game, tiga pemain Tampines kita stay dekat Riyadh lagi 6 hari. Oleh kita orang stay dekat Riyadh, Tampines dari Singapura dia terbang ke Dubai hari yang ke-6, lepas 6 hari yang kita ada off tu. Jadi tim national team dah balik Singapura. Jadi kita orang tinggal sana 6 hari, tunggukan tim Tampines ni datang Dubai, kita pergi Dubai jumpa dia orang, baru pergi ke Uzbekistan untuk Champions League. Jadi sepanjang 6 hari. Jadi sepanjang 6 hari tu saya memanglah kita jatuh niat pasal kita dah sana. Yalah. Rata-rata siapa pun akan cari can lah kan, maksudnya. So kita usahakan saya ada satu kawan dekat Jeddah yang orang Singapura, dia tinggal kat Jeddah. So dia cakap okay bye, cara dia macam ni. Jadi tapi saya rasa aku tengok kau punya visa ni susah ni bye, dia cakap. Paling pun kita boleh cuba nasib kita. Kita pergi ke Ministry of Hajj and Umrah. Berarti dia punya ministry lah. Tapi masalahnya, ministry ni, bangunan ni dekat dalam Mekah, dekat luar Masjidil Haram. Jadi bila kita nak pergi ke Ministry of Hajj and Umrah ni, nak masuk bangunan tu, kita nak kena berihram kerana kita nak masuk tanah haram. Tanah haram. Jadi dari Riyadh tu kita dah fisabilillah lah. Ni dapat, tak dapat lah kan, kita tak tahu. Jadi kita berihram tu dengan niat bersyarat. Jika kita tak dapat umrah, kita tahlul ke sekolah. Kita tak payah. Ya, tak payah bedah, betul. Ya, jadi kita sampai dekat Ministry of Hajj tu, dah berihram, dah mencuba nasib lah, bawa segala surat-surat. Jadi kita sampai tu, ada satu perempuan dia jaga dekat kaunter tu. Dah tu kawan saya yang bawa. Kawan orang dekat Jeddah tu, dia bawa kita orang masuk. So, dia terlibat inilah penghabisan. Jadi kalau selepas ni boleh ke tak? Kali perempuan kat kaunter tu dia cakap, okay saya nak surat awak semua. Dia cakap, awak tak boleh buat umrah. Pasal ini visa bukan visa, ini bukan visa umrah. Kita tak boleh pakai visa ziarah atau visa bisnes. Tetapi awak tunggu sekejap. So dia masuk bilik, dia berbual apa lah. Terus dia cakap dengan saya, yang buat saya bulu saya macam Light. Saya merinding ni. Dia cakap dengan saya, okay, kalau ikutkan hati saya, awak tak boleh pergi. Tapi tak tahu kenapa, mungkin hari ni Allah cakap awak berdua boleh pergi. Dia cakap gitu ke? Allah. Saya rasa macam tak nak nangis, tak tahulah macam nak rasa. Yalah. Rasa sebab, yes. Rasa kan, apa nak rasa kan. Jadi dia cakap okay. Insan terpilih lah. Alhamdulillah, insyaAllah. Dia kasi kita orang macam tag gitu. Macam tag pakai dekat tangan.
Dia dapat boleh masuk keluar Masjidil Haram bila-bila, anytime, free access. Tak ada tanggung. Untungnya. Untung. Orang-orang lokal sana, dia orang pakai aplikasi Tawakalna. Tawakalna ni aplikasi untuk dia orang booking waktu solat dan untuk buat umrah. Dan diorang kena book 2 minggu sebelum nak buat umrah tau. Padahal dekat app tu lah. Ya, padahal saya pakai tag ni, saya boleh terus masuk buat umrah. Dan tag ni boleh masuk Taman Raudah dan boleh masuk dan boleh ziarah Rasul anytime. Padahal orang-orang buat booking 1 minggu sebelum. Memang masya-Allah habis. Saya pun macam tak entahlah, tak boleh cakap apa lagi lah. Macam banyak dosa. Tapi sangat. Awak baik. Sorry, awak pergi berdua je kan? Ha, saya pergi berdua dengan Yasir. Dengan Yasir Hanapi. Yasir. Dengan satu player tu. Jadi sepanjang 4 hari, Alhamdulillah lah saya dapat buat umrah 2 kali. 2 malam di Mekah dengan 2 malam di Madinah. Dekat Madinah pun Alhamdulillah dapat masuk kubur bakit tu. Dapat lari dengan jenazah. Dekat jenazah lari. Yep. Sempat. Pasal bakit tutup. Aja dia buka. Jadi dapat lari dengan jenazah, dapat kaum keluarga yang mati tu, dia cakap ambil cangkul ni, semua orang kena buat sunnah 3 kali cangkul tanam. Tu baru saya tahu. Alhamdulillah. Tu baru saya tahu sebenarnya. Datu kita pun macam, saya tengok dia tengok saya. Okeylah saya pun buat. Padahal saya tak tahu sebenarnya itu sunnah kan. Jadi dapatlah buat benda-benda yang kita tak pernah buat waktu time-time dulu pergi umrah macam biasa tu. So rasa a bit macam special lah. Tapi ada sedih dia jugalah. Pasal you tahu dekat Hilton, Hilton tingkat 2, kedai Malaysia dekat Jambu. Feldal. Tutup. Dah tutup. Dah tutup dah. Dah tutup lah. Dah bungkus lah. Saya tengok dah tak ada apa tu. Saya tanya orang lokal tu. Dia cakap, ni dah tutup. Dah lama dah tutup. Orang Indonesia tu cakap. Oleh kerana COVID. Dah sunyi sangat. Sunyi. Keadaan sana saya tengok macam yang rasa sedih tu. Pasal dia tak sama macam time-time kita orang pergi time zaman umrah biasa kan. Kedai banyak buka. Ramai-ramai. Lari-lari. Ya, betul. Tapi pada masa tu, suasana tu kosong. Macam sunyi. Macam benda hari ni lah viral dekat TikTok yang diorang buat tahun 2019 dengan tahun 2021 ni kan. Kita tengok pun sedih lah benda tu. Razman pernah pergi dengan player tau, Razman. Kita sampai sana, Man. Tak tahu nak cakap mana. Dia lain lah. Dia lain aku tahu tak? Dia punya perasaan tu lain. Dia tak tahulah nak cakap. Man, mungkin boleh share zaman masa awak pergi tu. Saya pergi tahun 2019 dengan 2020. Sebelum-sebelum tu, hujung tahun, biasanya kita akan bercuti dengan family. Kita pergi Jepun, kita pergi Korea, kita pergi Melbourne, Sydney, jalan. Tapi, ada satu kali tu member saya datang, dia ajak, jom kita pergi umrah. Saya pun cakap, kita bukannya baik sangat. Boleh ke? Tak apa. Dia kata pergi je. Okay. Bawa kawan. Tak apa. Ajak kawan. Saya pun ajak 2-3 orang player. Pergilah. Bila kita pergi apa semua balik, okay. Dan bila kita dah balik tu, kita punya rindu dekat sana tu, sampai kan lepas ni, kita punya niat, kita tak nak dah pergi nak bercuti-cuti dekat Europe ke dekat mana-mana pun. Hujung tahun mesti kita nak pergi umrah. Itu dia punya perasaan tu. Lepas tu bila lepas 2019 saya pergi, 2020 pun saya pergi, 21 kita tak dapat pergi sebab COVID. Tahun ni pun tak tahulah, insyaAllah kita harap akan datang ni kita dapat peluang lagi lah untuk pergi. Tu saya nak cerita dia punya rindu tu. Betul. Memang kita tak akan, kita dah tak nak pergi tempat-tempat lain dah. Betul. Tapi Ban, untungnya Ban ni dia banyak pergi tempat-tempat ziarah yang biasanya package takkan pergi. Betul. Yang untungnya dia, pasal dia berdua. Pasal baik, aku tengok IG story kau tu semua, tapi wah, bestnya tempat-tempat benda yang kita dalam package takkan pergi ni. Itu yang nampak. Nampak benda tu nampak wah menarik ah. Baik punya setiap detail kau naik train, sebab aku tengok story kau tu kan, sebab nak tahu kan. Jadi macam
yang sedihnya apa tau, pasal tempat-tempat yang kita pergi, tempat biasa kita ziarah, Jabal Uhud, kita pergi Jabal Nur. Biasanya kalau awal tu, mesti ada bas-bas tu dah beratur dah, tunggukan grup-grup yang lain, betul tak? Betul. Kosong baik. Kali ni kau kosong, sekosong-kosongnya. Kau tahu dekat Gua Hira tu, nak naik Gua Hira, sepanjang naik Gua Hira tu kan ada kedai gitu kan. Dia jual tongkat. Apalah kan. Tutup semua kau. Tak ada. Semua tutup. Dekat setengah jalan, Gua Hira tu naik setengah jalan ada kedai tak? Betul tak? Yep. Belum sambung. Dia setengah jalan tu ada kedai penyinggahan tak? Pun tutup. Pun semua tutup. Jadi itulah macam pasal Yasir tu pertama kali. Jadi dia tak dapat bezakan macam dia tak tahu benda apa istimewa tempat dekat sini kan. Jadi bila zaman bila waktu umrah biasa dengan sekarang ni, saya dapat rasa lah sedih dia. Betul. Tapi syuknya ialah dapat pergi ke Arafah, dapat pergi Mina, dapat pergi Muzdalifah, tak ada orang. Jadi kita itulah saya buat video. Saya buat video untuk, saya cakap dengan Yasir, saya cakap, Cik, ini aku nak niat lah, aku pun tak nak riak, tak nak apa. Aku just nak ambil video-video ni, aku nak share dengan orang-orang. Mungkin ramai lagi orang yang rindu kat Mekah, semua betul. Semua pada DM saya, Bai, macam mana you dapat pergi? Macam mana dapat pergi? Saya tak boleh jawab, saya pun tak tahu macam mana nak jawab. Terus terang. Bai, memang orang rumah memang follow Bai punya Instagram. Tiba-tiba dia tanya, dia kata, Kejap. Awak tak follow? Follow? Kalau saya tak follow? Man. Man. Tak, orang rumah follow. Kalau dia tak follow, kau keluar baik. Lepas tu, dia kata macam mana Bayi Haki boleh pergi buat umrah ni kan? Sebab masa tu kan memang tengah Saudi pun tak bagi apa-apa permission apa-apa. Dia bagi ketat lagi ada. Hari-hari dia akan umum macam-macam dia punya undang-undang baru. Lepas tu bila tengok balik, ya Allah, memang macam cukup kata, macam Rahman kata, benda ni orang yang terpilih ya akan dapat benda ni, dan dia akan datang sekali ya. Saya tak rasa saya terpilih, tapi saya rasa ni rezeki lah, betul dah. Rezeki yang Allah Ta'ala bagilah. Betul. Mungkin kita ucapkan dalam hati kita tiap hari nak pergi. Jadi mungkin Allah senangkan jalan kita. Itu je lah. Kalau nak cakap baik tak baik, saya rasa saya ni pun tak sebaik mana pun. Masih dosa bertimbun-timbun banyak. Tapi itulah, kita ambil kesempatan lah. Tiap kali Allah kasih peluang untuk kita orang try lagi. Setiap hari kita cuba je lah. Hari-hari cuba jadi baik. Cuba. Kadang jadi jahat balik. Saya nak share. Saya pergi kan. Benda yang saya rasa macam, saya kata, betul ke ni kan? Seorang makeup artis di RTM, tempat lama saya kerja, dia ni lembut. Tetapi dia buat pergi umrah travel agent apa semua ni lah. So, dua hari turut-turut, dia call. Dia kata, kau kat mana? Aku dekat KL lah. Tak apalah. Selang saya, besok tu subuh dia call. Dia kata, Jal, balik ni aku nak jumpa kau. Dia kata, aku nampak kau dekat Kaabah tadi, dekat area Kaabah. Betul lah. Selang dua minggu kau, saya beritahu kat rumah saya cakap apa. Jangan cakap banyak. Apa yang ada, kita tengok macam mana, kita pergi. Maksud dia, tak payah tengok. Selang 3 hari, 2 hari lepas tu terus decide, jom pergi. Pergi tu dalam keadaan tak ready apa-apa. Ustaz Samsuri, Ustaz Samsuri, ada seorang nama Ustaz Samsuri, penceramah Datuk Ustaz Samsuri, call dia. Dia kata follow je dekat dia punya YouTube, ada apa nama, sebab tak pergi kursus, dia suruh tengok je dekat YouTube dia tu. Lepas tu ada seorang lagi hamba Allah, Ustaz ni, bila kita tanya, Ustaz, saya ni nak pergi umrah ni. Dia kata, Fizal, saya ni dah lama dah nak suruh awak stop Krabi lah, Bandung lah. Kan? Dia cakap macam tu. Jangan cerita pasal Paris, siapa Jepun ni, tak payah. Dia kata, saya dah beberapa kali dah nak cakap, awak pergilah tempat ni. Tempat ni the best ever place in the world. You pergi,
you akan pergi lagi, you akan pergi lagi. Dan betul. Itu cerita yang betul-betul. Eh, tak tahu lah, cerita pun. Jangan main-main lah cerita ni. Cerita ni, siapa yang pernah pergi, dia akan rasa lah. Macam mana. Eh, duduk di Malaysia, azan pukul 1.20, masjid dekat rumah pun belum tentu pergi lah. Sana berebut lah. Kan? Pukul 11 macam nak pergi dah lah. Ha, macam tu lah lebih kurang. Bukan nak niat kita empat orang dalam ni bukan nak cerita nak menaikkan apa tak. Kita nak share macam mana jalan hidup masing-masing yang Allah pilih. Itu je. Betul. Tengok lah. Seronok kalau pergi sana. Sampai azan dekat pertama subuh pun kita dah pergi, dah siap nak pergi masjid tu lah kan. Betul. Dua kali azan. Kan? Subuh dua kali dia ada. Azan pertama kita dah siap dah nak pergi. Dia dulu kalau dia sebenarnya Razman ni sepatutnya dia punya plan tiap-tiap hujung tahun dia akan bawa budak-budak bola. Yes, yes. Man 2019, 20 tahun lepas dah tak dapat buat. Tahun ni pun kemungkinan besar pun tak dapat buat kan. Tapi Man memang plan dia kebanyakannya setiap tahun dia akan ajak budak-budak bola. Dalam grup dia lah, maksudnya ramai-ramai pergi, kita rasa suasana dia kat sana kan. Memang Man ni dia memang plan benda tu pun sebenarnya. Dia nak kita budak-budak bola ramai-ramai pergi kan. Betul. Saya punya plan memang nak bawa budak-budak bola. Kita faham budak-budak bola ni macam mana. Kita pun dulu pun macam tu. Tapi bila kita bawa diorang ke sana, insyaAllah keseronokan tu ada untuk diorang. Kita pun tak cakap kita baik sangat. Kita nak bawa diorang ni sama-sama kita, sama-sama macam kita pergi bercuti. Tapi bukanlah maksudnya kita nak hua-hua kat sana. Maksudnya ada benda yang kita bawa balik untuk pemain-pemain bola ni. Sebab macam kita ni kadang-kadang bila bukan kita yang ajak, mungkin dia orang tak nak. Kalau mungkin yalah kita faham dia orang macam mana. So mungkin kat situ dia orang boleh terima. Memang kalau kita tengok bye tahun lepas patutnya ramai player yang nak ikut. Tapi disebabkan COVID ni memang kita tak dapat lah kan. So tu pasal saya harap benda ni cepat pulih, insyaAllah kita boleh bawa lah. Berapa first awak pergi berapa orang Man? Budak bola saya, Nur Azlan Razali, Asmawi Yakin, Syarwi Guan. Ada 5-6 orang player. Tahun kedua, Syamim Yaya ada ikut, Syafiq Rahim ada pergi, Nur Azlan ada pergi. Adalah. Zaril. Zaril, betul. Lepas tu dulu kan, ingat masa dulu Zakuan pergi tau. Adik-adik, Zakuan pergi . Masa tu dia nak pergi, dia call dia tak bang. Saya nak pergi umrah ni bang. Minggu depan nak buat bacaan doa selamat sikit kalau free datang rumah. Tak apalah. Lepas tu hari dia nak pergi tu dia call lagi. Dia cerita lah, dia kata dia mimpi apa benda ni cerita betul ni. Mimpi lah apa-apa kan semua. Dia kata kalau boleh niat dia pergi sana esok, kalau orang meninggal dia nak pegang, nak angkat jenazah lah. Sekali betul lah dapat. Dapatlah tu. Dia memang tiap-tiap waktu solat tu mesti ada solat jenazah. Tiap-tiap waktu solat. Saya impian saya masa tu, impian yang saya rasa macam okey aku buat impian aku ni, cerita-cerita aku ni, tapi tak apalah. Saya kata macam mana pun aku nak satu malam tu mesti dapat dengan Sudais. Mesti aku semayang, Sudais jadi imam. Sekali tak, kita tak tahu, masa dia akan pergi duduk tu, sawo-sawo, dengar suara-suara dia tu, terus menangis lah. Imam Sudais kan? Bos, saya malam kedua dekat Mekah tu, Sudais bawa Maghrib dengan Isyak. Dua-dua waktu Maghrib dengan Isyak, Sudais nangis dalam baca surah tu. Surah Al-Fajr kalau tak salah dia baca. Satu ada dua surah, dua-dua waktu tu, Maghrib dengan Isyak, dua-dua dia nangis. Jadi suasana kat sana, saya nak cerita sikit bab kita orang buat tawaf. Sebenarnya boleh je kita, biasanya kan kalau ramai-ramai orang kita istilam dari jauh kan, Bismillahirrahmanirrahim macam tu kan dari jauh. Lepas tu kita sebenarnya saya nak istilam, kita istilam kat Hajar Aswad betul tak? Sebenarnya saya boleh je pegang Hajar Aswad tu.
lepas tu mula istilah macam gitu sikitnya orang tu. You boleh bayangkan. Tak ada siapa, tak ada nak berebut-rebut macam. Tak ada siapa kan? Tak ada siapa. Cuma dekat Ajar Swat tu dengan Hijai Ismail semua dia kepung. Dia kepung. Ada polis lagi. Jadi tapi sikitnya orang tu sampai kita orang boleh pergi sedekat macam tu. Jadi kita pusing tawaf sebenarnya tujuh orang tu cepat. Pasal kita dekat lane nombor satu lah sekiranya macam kat stadium kan. Macam tu lah. Tapi sa'i sama lah. Kaki tu jauh. Tapi memang tapi dia kira, Ban, dia kira untung Ban memang. Kalau kutuk story dia puas. Dia dapat suasana tu dia akan puas. Sebenarnya puas. Sebab dia sendiri, dia boleh tahu sejarah benda-benda tu. Jadi dia hadap sendiri kan. Itu bayang pengalaman yang dia takkan lupakan lah sampai habis. Sampai habis pun dia takkan lupakan. Dia berada dalam keadaan situasi COVID ni melanda. Tapi dia berada di sana yang orang lain sekarang menunggu nak ke sana. Faham tak? Jadi dia kira untung lah. Jadi apa setiap tempat tu dia bercerita tentang apa sejarah-sejarah tempat tu. Jadi kita, ya, daripada tak tahu pun kita dapat ilmu tu sebenarnya. Itu yang bagus dia tu. Pasal masa dia tu terluang banyak kan. Masa dia untuk menerangkan tu banyak. Correct. Macam kalau hari biasa kita terkejar-kejar waktu lah. Kita nak pergi sini, kita nak pergi sana. Traffic jam, tunggu dia. Macam sekarang ni kita macam terlalu bebas sangat. Sampai taksi dekat Mekah tu sampai dia cakap, Sheikh, dia bawa ziarah, dia cakap. Ziarah. Dia bawa pergi ziarah, bayar RM150, dia cakap. Saya bawa awak ziarah satu hari lah, tak apalah. Pasal taksi pun tak ada bisnes. Kesian. Betul. Sampai macam tu. Terus saya pun dah, okay. Apalah RM150, terus kita pergi ziarah sepanjang-panjang ziarah. Sampai petang tu, dia berhentikan kita terakhir dekat Tanaim. Jadi kita orang bawa sekali. Kita pergi kat Tanaim tu, kita jatuh niat mikat lagi dekat mikat. Terus kita masuk buat umrah nombor kedua. Memang Alhamdulillah habis lah. Pasal kawan-kawan semua. Actually my mak saya, dia pegawai satu travel agent dekat Singapura ni. Dia memang dah bawa jemaah dah sepanjang 15-20 tahun pergi umrah haji ni. Waktu pertama kali saya pergi dengan mak tu, memang saya tengok terus saya jatuh cinta dengan kerja dia. Macam saya cakap, macam best lah saya. Macam best pula urus benda-benda ni kan. Bawa jemaah ke sini, ke sana. Yelah, ada responsible. Ada tanggungjawab. Tapi macam syok tau. Saya suka. Jadi tu asal saya agree dengan apa Razman cakap. Pasal remaja-remaja kat Singapura pun, diorang macam mana tau. Diorang mungkin kurang selesa dengan cara penyampaian ustaz-ustaz. Pasal oleh kerana cara perbualan mereka, ustaz-ustaz ni. Diorang rasa macam, aku ni kecil sangat nak terima bahasa-bahasa diorang ni, bahasa-bahasa Arab diorang. Kan orang ustaz-ustaz kan cakap dengan bahasa Arab, bahasa yang fasih-fasih, yang cantik-cantik kan. Kita berbual bahasa pasar kan, aku, engkau. Jadi diorang macam cakap dengan saya, cakap, "Bai, I rasa you bawa, kalau you bawa group, I nak ikut you. Pasal I rasa selesa dengan ada seseorang yang mungkin faham keadaan kita." Yang orang-orang ni setengah-setengah orang ada fikir, aku ni boleh ke tak ni pergi umrah? Aku diterima ke tidak? Banyak soalan-soalan macam tu. Jadi saya selalu jawab kat orang, cakap, "Bro, you pergi umrah, actually gini je. You pergi, you anggap umrah tu, you anggap you punya trip ni, you pergi macam holiday, history punya trip tu. Macam you kalau history, sejarah. You anggap je lah trip ni macam trip sejarah. Macam you nak kenal Islam, macam mana Islam dikembangkan, apa yang terjadi di tempat ni, apa terjadi di tempat tu. You jangan fikirkan whether you ni diterima ke tidak. Kalau tak, sampai bila pun you tak akan rasa macam diterima. Tapi, Man, awak rasa tak, Man? Saya macam lagi seminggu nak pi tu kan. Hidup saya, hati saya ni yang macam, "Ya Allah, aku ni jahat. Kan sampai sana Allah duga kat aku." Dia datang macam tu tau. Lepas tu, satu lagi kan, ada orang cakap tak nampak Kaabah je.
Ini dia macam ni bang. Kalau kita nak pergi sana, sebenarnya kita dijemput. Betul. Allah tak akan hukum kita. Dia jemput kita, dia akan hukum kita. Adakah kita jemput orang datang rumah kita, kita nak belajar dia? Betul. Dia kita kalau kita jemput orang, kita mesti layan baik, kita bagi makan, duduk kursi. Takkan kita nak suruh duduk bawah, mesti kita suruh duduk atas kursi. Macam itulah ibaratnya. Allah jemput kita, tak mungkin dia nak hukum kita dekat situ. Jadi kita betul, punya, betul. Macam mana cakap? Tak ada orang kata sampai tak nampak Kaabah tu semua, itu semua hikayat je. Hikayat, tapi kita bila first timer ni dia datang macam pasal, dia betul eh. Saya suka cakap dengan budak-budak, kau ikut aku. Kita pergi sana bukan kita sembahyang 24 jam, bukan kita buat umrah je. Kita pergi sana enjoy, kita jalan, kita tengok tempat orang, kita umrah-umrah lah kita buat. Tapi benda-benda lain tu kau jangan fikir. Umrah time melawar, yang kena buat. Buatlah. Tapi time lain kita sembahyang, kita balik, kita jalan, macam tu lah. Maknanya kita enjoy. Kita minum teh, tengok ni. Betul. Kadang yang tak faham ni, dia ingat kita pergi umrah, kita kena sembahyang 24 jam, duduk baca Quran. Kan? Tak semesti lah. Betul. Walhal pergi sana, yelah nak pergi saksisya, pergilah. Pergi restoran. Waktu sempat, dah habis, hidup macam biasa balik. Betul-betul. Saya agree dengan awak. Dia tak boleh bad. Kita nak kata terpaksa pergi umrah, kita nak kena sembahyang. Kadang kita budak bola kan, kita tahu macam mana. Itu sebenarnya kalau ikut ramai yang nak ikut. Sebab program yang saya buat kebanyakannya bukan macam ikut travel agency yang biasa-biasa. Macam saya kenal Maulana ni, dia kenal ramai orang dekat sana. Jadi kawan-kawan dia semua senang, apa-apa kita berurusan melalui Maulana ni, senang. Ada tempat yang orang tak pergi, kita pergi. Buka ya, travel. Hoi, memang niat nak buka bhai, tapi betul, saya pun ada niat sebenarnya Singapore. Insya-Allah lah kalau semua okey kan. Saya sebenarnya dah set up dah semua dah. Tapi sebabkan COVID ni betul. Ada dia orang cakap apa? Ada kebaikan dia juga, bukan kebaikan lah, maksudnya nasib baik sebab COVID ni ada lah. Kalau tak susah juga. Kalau betul, saya dah buka, tiba-tiba ada COVID ni, memang mati lah saya. Betul. Nasib baik tak sempat set up COVID. Betul. Tapi dalam perancangan, insyaAllah man. Saya rasa you boleh ni, bab ni. Saya rasa boleh ni. InsyaAllah. Allah, insyaAllah. Baik. Cool. Man semua dia boleh. Yang risau. Settle lah. Baik. Kalau kau nak sodeng gali kubur pun dia dah tahu hukum berapa. Baik, ketat. Kau jangan gelak. Kau jangan gelak. Betul, baik. Dia serba-serbi. Orang berilmu tau. Kau tahu tak? Hey, dia. Itu saya cakap dengan awak, baik. Awak tak kenal dia, saya kenal. Dia, sangkat gali kubur pun dia pernah buat. Ha, dia ni lain daripada yang lain. Alhamdulillah. Saya baru tahu. Pergi ziarah kubur, orang meninggal, satu kirat. Ustaz tu cerita dekat dia tunjukkan satu kirat tu, Gunung Uhud berapa besar. Saya tengok tercengang. Tapi insyaAllah lah kita doa sama-sama COVID ni cepat habis kan. Betul, semua orang nak pergi kan. Semua orang nak pergi. Bila bayi cerita macam tu tadi kan, bayangkanlah. Man, kalau kita lah pergi kan. Biasa kita nak pergi tu kan, kita tengok lautan manusia ni kan. Kali ni kita tengok lah. Macam baik cakap lah. Nak buat apa pun boleh. Betul. Lagi satu bang dulu bang. Macam saya sempatlah dua kali pergi. Rasa rugi tahun sebelum-sebelum tu tak pergi. Sebab apa, masa tu dulu kita ada duit. Ada macam-macam kita boleh pergi. Tapi macam sekarang ni bila COVID ni kita tak boleh pergi. Dah kita menyesal. Ada orang yang dulu ada duit. Tapi dia tak nak pergi. Tapi bila sekarang ni, waktu sekarang ni, bila tak boleh pergi, sibuk pula nak pergi. Faham tak maksud dia macam tu? Kita rasa rindu tu nak pergi tu. Cool, mana kita pergi kau? Kalau okey ni kita pergi kau. Saya kalau bang, saya kalau boleh pergi je memang saya pergi hujung tahun. Tapi kali ni insyaAllah lah, mungkin kita pergi buat haji pula lah. InsyaAllah kalau semua boleh. Kita tengah muda ni kan. Well, dalam
sihat ni dan kuat ni. Pasal dengar Mat cerita ni, Mat cerita juga pasal tentang haji ni memang susah. Kita perlukan dari segi fizikal kita nak kena macam fit jugalah untuk buat haji ni. Memang untuk orang-orang tua ada kerusi roda dan sebagainya. Okay. Tapi untuk orang awam, orang biasa, kita orang nak kena fit juga buat haji ni. Jadi insyaAllah lah, mudah-mudahan. Tapi hari ni live yang lain pada lain kau eh. Lain. Thank Inai, you kepada tuan-tuan. Inai kita kurang gelak ketawa Inai. Oh, tak. Takkan hari-hari kita nak gelak kan? Benda yang betul. Tak, kita, sebab tetamu kita pada hari ni pun bukan kaling-kaling enggak. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Bukan biasa-biasa. Kan masukkan copot dia, dah habis. Dah mood dah lari dah. Copot dia tadi dia tulis pot. Eh, hey, bye, copot tadi tulis apa? Ha, kau dengarlah dia tu nyebohong. Aduh. Actually, program ni bye, kita plan untuk makluman Cukur dengan Razman juga. Kita nak ubah sikit konsep. This is my new program bye, bila hari tu kena COVID positif. I positif okay. Itu. Oh, okay. So, dia orang ni lah teman buat live apa semua, sorok-sorok bagi happy-happy kan. Lepas tu, lama-kelamaan benda tu jadi macam orang dah start. Syukur pun dah ada hashtag dia, Syukur is back. Macam tu. Razman dengan karakter Cikgu Kompang. Lepas tu, macam-macam lah. So, orang dah start suka. Jadi, kita tak nak lah hari-hari kita live ataupun tiap-tiap minggu kita live kita sembang masa bola je. Kita nak ubah lah. So one of my plan is dah bincang dengan seorang ustaz untuk kita buat kelas mengaji online macam ni, tapi siapa pemain main bola yang nak mengaji, come join. Alhamdulillah. Dah plan dah sebenarnya. So benda-benda macam ni, tambah hari ni kita dapat insan terpilih macam Cukur kata. Oi, siapa? Kalau kita cerita kat orang kan, bye, orang akan jealous lah dengan you, bye. You dapat pergi umrah, bye. Kan? Tapi Bye, sebenarnya kita orang ni semua dekat league kita ni, dekat Malaysia ni, kebanyakan semua tim akan buat bubble camp. Kita orang semua quarantine kat hotel juga ni. Kalau tidak kita orang tak dibenarkan training kan. Jadi aktiviti kita ni macam ni lah. Afizah buat live macam ni, sambil-sambil tu kita kongsi-kongsi ilmu kan. Betul. Daripada kita tak buat-buat apa. Kebetulan lah Inai dia invite awak. Teringat pula awak pergi umrah itu hari kan. Jadi itu yang kalau macam Razman dia punya secara, kalau nak senyap sudah keluar lah. Macam tu lah. Korang-dorang ni, sebenarnya korang-dorang ni macam apa tau? Macam Gary Neville dengan Jamie Carragher. Betul tak? Nak bergaduh je. Bagus. Bersih. Betul. Tapi yang best je kan, ada orang ni yang si Syukur ni memang ke hentak je, yang Razman ni dia dalam muka tak gelak kan. Dia datang dia datang dia buat ilmu ustaz dia tu yang kadang-kadang kau terus terdiam. Satu api satu air. Sekejap dia ada dekat Turki, sekejap dia ada dekat Inter Milan. Okay kawan-kawan. Alright. Terima kasih banyak-banyak. Hey. Thank you so much, bye. Bye. Thank you, bye. Selamat Raya. Bang, selamat Raya, Mazir Batin. Sorry, ya. Sama-sama. Bye. Hey, thank you for sharing, ya. Thank you for sharing. No problem. Assalamualaikum. Bye, bye, bye. Salam. Ini kali live, bukan kaleng-kaleng. Bang, sebab dia cerita. Boleh pergi, kita pergi, bang. Eh, confirm. Saya orang nak pergi. Kau, bagi jadi kau. Kalau jadi, kita pergi kau. Eh, saya memang, itu hari memang saya dah planning. Jangan bergaduh. Apa dia? Itu hari memang saya dah planning juga dengan teman ustaz juga. Man, awak sembang dengan kau sekejap. Saya nak ambil air sekejap. Gaduh, Man. Dia gaduh, Man. Tu bincang dengan siapa aku dengan ni? Ayin. Tapi sebelum COVID tu ayilah ingat nak bawa.
anak-anak tu. Itu Aikan nak buat anak-anak lagi kan. Eh, kau cuti apa bila ni? Tak ada, besok report balik. Oh, cuti raya haji je lah. Lepas ni dah tak ada cuti lah. Besok, eh Man, cucuk, awak cucuk. Ya. Awak, hari tu awak pergi apa orang? Saya pergi bang, saya tak suka ramai-ramai. Saya biar grup yang kecil, tapi kita kenal. Maksudnya macam saya, kalau abang nak bawa adik-adik abang ke, mak ayah abang ke, apa ke, tak kisahlah yang kenal. Jadi kita grup kecil, dalam 15 ke 20 orang, kita pergi lah jalan. Saya tak, kalau ramai sangat sampai macam contoh 40 orang pun, tak pening ke? Bukan pening apalah, maksudnya macam, itulah, kalau, ha, kalau, tapi kalau budak bola semua tak ada masalah. Yang kita kenal, okey. Tadi saya tutup ramai komen. Tutup komen tadi bukan siapa. Tutup komen tadi. Kita by tengah cerita pasal. Yalah cerita benda betul kan. Ada 2-3 komen macam macam good-good lah. Kadang-kadang manusia ni kadang-kadang kan. Kita cerita pasal Mekah kot kan. Itu saya tutup komen. Tak, benda ni bukan ni. Benda ni dia kita tanya by-nya pandangan, pengalaman dia je. Sebab kita follow IG dia kan. Jadi dia dapat pergi tu kira beruntung lah untuk untuk diri dia kan. Allah Ta'ala aturkan perjalanan dia tu, dia dapat pergi dalam keadaan COVID. Jadi kita bukannya, dia bukan kitanya bersembang pasal kita pandai agama, tidak. Maksudnya, tapi kita kita bersembang pasal dasar beruntungnya dia dapat pergi masa keadaan COVID. Sebab dia buat IG story tu pun macam dia cakap tadi pun bukan niat dia nak beriak ke belagak ke apa, tidak. Cuma kita betul, at least ada benda-benda ilmu yang dia bagi kat kita kan. Betul. Itu macam, je. Macam Man cakap tadi lah, orang lain, ush. Man sendiri nak nak pergi, kalau boleh nak pergi. Betul Man? Eh? Bila dapat dia, dia, dia macam yelah, ni. Yelah, kadang-kadang kita, mungkin dia orang, kita ubah topik lain kan pasal awak invite Bai tadi kan. Jadi saya yang yang utarakan benda tu sebab saya nampak dekat story dia kan. Jadi kita tengok, kita tanya based kepada pengalaman dia je, tak salah pun. Dan dia berkongsi ilmu, kita berkongsi ilmu pun bukanlah kita pandai agama, tak. At least adalah sedikit-sedikit pengetahuan. Dia tak, mesti dia, dapat. Dia pun rapat dengan ustaz-ustaz, setiap kali dia pergi pun mungkin dia research-research apa yang patut kan. Jadi kita dapat ilmu, sedikit kita dapat ilmu. Dia masuk kelas hitap lalu, saya tengok dia punya tu. Eh, dia mengaji dia, semua, bye. Ha, jadi tapi benda tu kita dah sembang, kita tadi pun sembang atas dasar pengalaman je. Orang tak suka dengar pun kita nak buat macam mana kan? Takkan kita hari-hari benda nak kita nak gelak saja. Tapi benda tu best. Tapi kita pun sonok, sonok dengan cerita ni. Tapi kalau orang yang dah pernah pergi, tengok gambar dia, akan rasa cemburang, jealous. Yes, yes, yes. Ha, kalau orang yang tak pernah pergi, mungkin ala biasa kan. Tapi kita pernah pergi. Oh, astagfirullahalazim. Copot. Copot pun ikut saya bang. Tanya dia. Dia tidur lah. Dia pun tengok. Tidur awal. Maknanya. Alhamdulillah. Oh, lah. Form. Eh, Pot dah habis quarantine eh? Dah habis benda hotel lah ni. Berapa hari lagi? Ke terus sambung? Lagi 2 hari. Hari ni apa? Hari ni raya. Dah ada benda nak gelak dah. Soalan bunuh diri tu. Nak tahu dia raya tak raya. Tak raya bang. Kesian. Sihat lah. Kau anak-anak awak sah? Sihat? Kenapa? Ha? Anak kenapa? Tak sihat sikit lah. Semua tiga-tiga tak sihat. Satu family tak sihat. Kenapa? Ha? Nama tak jumpa apa kot. Yelah tu. Berapa lama? Berapa lama dah buat? 2 bulan? Sebulan? Sebulan lebih. Oh. Lagi 3 hari buat kan? Lagi lah. Lagi 2 hari. Lagi 2 hari terus game lagi? Nah, ilah, tak balik lah. Ni first, ni night ni main dekat Johor ke main luar? Main dekat Johor. Oh.
Tapi ni tak tahu lah, ini cadangan lah, duduk seorang-seorang duduk fikir kan. Why not pilih satu tempat ataupun dua tempat, Liga Premier satu, Liga Super satu, mainlah bagi cepat habis yang Liga ni je. Tak boleh. Ha? Tak boleh? Kesian lah. Tak boleh. Ni kan sekolah bang. Tak boleh. Bukan apa. Bagi cepat habis lah. Senang. Mana? Tak, dia cakap macam dia tak, dia bukan pengurus sukan tersuruh hari ni sembang. Abang dia nak main macam Liga bawah 16 tahun ke man? Man, sound sikit man. Bang, ini dah zaman Esmerina bukan ni. Dia nak cepat habis, dia tak tahu kita satu hari satu game apa, 3 hari satu game ni. Tak cepat habis lagi. Bubble lah, lepas tu quarantine, lepas tu swab test, hidung pun nak jadi kembang semua. Allah wakbar. Kita ikut saranan kerajaan. Kita ikut saranan kerajaan, tapi ada juga orang yang tak ikut saranan kerajaan, lepas lamba je. Jangan marah orang. Kau orang komen tak elok kan marah. Ni sembang empat beradik ke ni. Aduh. Okay. Minum air tu, tenang kan. Tadi cerita agama ni dah nak mengamuk-ngamuk dah. Masuk diri lah, masuk budak yang gelap ni dah ni. Terus. Aduh, bos. Jangan. Betul. Man, betul lah macam, betul lah. Jadi Man, kita share sikit Man, apa yang awak bawa copot pergi tu. Awak pergi dengan copot tu kan? Tadi sembang apa Man, Man cerita ni Man? So ni cerita lah. Power dia function Man. Ha. Tak, dia cerita pasal umrah. Oh, pasal umrah. Awak tengok tadi, awak ada komen, dia cakap apa kau? Tipu. Kau dengar lah cakap bye tu pembohong dia tu. Tak ada. Bye saya tak ada. Tiga orang tadi saya cakap tipu-tipu. Ni tiga orang je. Oh ni tiga orang ni penipu. Dia alih kat kita. So nak suruh je, nak suruh dia tidur kan je nak? Tak, kita tanya how your preparation for first game nanti? First game dah masuk second round dah Yelah, first game lepas 2 bulan je lah pot. Kau ni tak boleh cakap salah lah kau ni. Siapa ajar? Siapa ajar? Nak tahu tu Siapa ajar ni? Saya rasa sepanjang kita live dah banyak kali dia sound awak go. Dia selalu ingatkan awak benda tu. Siapa ajar? Tak pernah aku ajar dia yang bermukan lah. Jadi tunjuk contoh yang baik sikit. Contoh buruk eh. Okey lah, copot. Untuk game yang akan datang ni, macam mana preparation pasukan Johor untuk sambung Abang balik? Abang Rizal hati-hati. Dia punya cara cakap tu memang nak ambil place lah tu. Memang tengah discuss lah. Baiklah, kau. Kada kosong, beritahu. Sekarang ni kalau sebelum live apa, cakap lah apa ni, nak buat research. Buat research, oi. Main. Game Ahad kan, hari Sabtu game start. Game kau pun kau nak tanya aku kenapa? Kau yang tahu, bukan aku yang tahu. Bos, saya tanya kena tengok tu. Nak si nama dia. Janganlah marah. Raya ni kan. Bermamak contoh tak baik betul lah. Man awak. Man cakap sini. Man. Cakap Man. Man belah Man daripada tadi. Man cakap Man. Saya hang. Mampus. Aduh, tak tahulah. Bila lagi umrah kan? Buka je pergi bot. Bila tahun. Bos pergi bos. InsyaAllah. Bang? InsyaAllah. Baik. Bawa cepat lah Razman lah. Razman nak bawa pergi. Bawa saya. Saya bukan ni. Bukan bawa saya. Kita sama-samalah pergi. Razman tekong. Kalau dalam boat tu dia tekong. So sama lah. Dia tekong lah. Tekong bertakro. Tekong takro. Sama. Sama cakap. Man pakai topi mana? Pakai topi tadi. Tujuk kat jempol balik. Pot Maulana kat sana sampai 2 bulan lebih lah pot. Ya. Yeah. Sampai umrah, sampai haji semua kat sana. Kau bila mula nak pakai kena. Kalau kau pakai ni dah macam presiden Rusia tau.
Dah macam Vladimir Putin. Dia kalau Maulana tu pakai elok kena, tapi kau macam Presiden Rusia. Maulana punya lain. Maulana punya yang pangkat tinggi. Dia, oh, dia bulat. Aku punya dia macam askar-askar. Ada tinggi sikit. Oh. Askar-askar. Askar-askar. Kau ini hari itu hari kau ustaz. Ini kali ketiga ni tak aku tahu jadi siapa. Kau cerita pasal ustaz tu hari, kurang hajar dia boleh buat live satu lagi, dia pakai JC Itali. Oh, dia tukar. Cepat betul sama orang mesej. Dia lepas tu dia suruh Datuk Fairuz invite aku. Cukup tu kelakar. Kurang hajar yang dia jual nama aku. Tak, saya tak tahu. Lepas tu Omar saya kata, dalam Datuk Fairuz ni Fairuznya ada pula. Lepas tu dia kata baju ni dah ada. Kan dia live yang kita dah cakap, baju ni dah daripada petang pakai apa semua jubah ni kan. Oh, sekali. Lepas tapi keyword dia kata kat kita, tak betul lah. Kalau tak nak guna saya, tak apalah. Saya banyak lagi live saya nak buat. Ingat dia cakap. Okay, tu betul lah. Okay, tu betul lah. Tu betul. Kan dia kata, banyak lagi orang nak panggil saya masuk live ni. Okay, tu kan. Tu betul lah. Tapi itu adik dia lah, bang. Game final tu shot, Kan nak cakap Itali menang. Kau England. Apa benda kau ni? Apa dia? Hafizal tu yang cakap England. Cantik. Saya mana awak cakap England nak menang. Saya pakai baju Itali, bang. Tak, abang cakap kata macam ni. Abang cakap kata, kalau boleh nak England menang lah. England lah, England. Tapi bila soalan tu sampai kat awak, Itali. Tapi saya nak... saya rasa England lah. Lepas tu Chopper pula kata game best Itali. Saya nak Itali, tapi kalau boleh nak England menang. Macam tu betul tak kau? Mana ada saya cakap kalau boleh. Go. Tak dia, ini idea. Yang pilih Itali malam tu saya je. Saya cakap saya pilih Itali, tapi ikutkan game macam England boleh menang. Saya cakap. Jadi tak apa, okay, sekarang ni cukup lah betul. England dah kalah pakai baju. Tapi penalti je. Nah, ini pasukan pertama. Keluar pergi bampus lah. Tim pun cak ayam. Pakai lah jujak ayam. Man, bila nak masuk Gaza? Okay, Man. Bila lah. Ini hari tak ada live Gaza. Tak ada hiburan lah. Hah? 21 bulan dah lepas. Ini bukan 21 bulan? Oh, belum. 20. Besok. Besok kita jangan buat live apa-apa tau. Besok kita nak tengok Gaza punya live. Tak tahu jadi ke tak. Sudah tukar? Pasal? Tak tahu jadi ke tak. Pasal Man tak ada kat Cairo. Kata dah minta maaf. Tak jadi lah tu. Tak jadi lah. Dah buka beg lah. Oh, dah buka beg lah? Buka beg. Aman? Cakap pergi habis, Man. Jangan kepam mulut. Cakap pergi habis. Itu yang aku duduk mendengar ni. Cakap ujung. Cakap berat. Aku. Dah bungkus beg. Maknanya suka. Apa bot? Aznel Haji Nawawi suruh balik ke? Dah bungkus beg? Tak tahulah. Ada lah tu. Lepas tu tak nak balik tapi bungkus beg. Tak tahu ada bungkus beg balik mana ke? Tak entah. Keluarlah orang tak vote. Tak macam Man, macam masalah ni betul-betul dia yang handle lah. Dia siapa boleh? dia Al Jazeera, dia CNN, dia Asrul Awani je. Semua dia tahu. Cara bila copot tanya tu dia pun cakap, tahu lah, balik ke tak balik, tak tahu lah. Pulut tu kepap. Sambil cakap, fikirkan idea. Boleh bang, kan salah cakap, tak boleh. Betul. Benda macam ni kan. Betul lah. Tapi kita, yang penting kita punya live juga best. Betul. Tapi orang semua dah mula
kena ada tiga-tiga orang ni. Jadi rimas juga lah kadang-kadang. Bila DM, orang DM, bang, Razman hari ni pakai baju apa? Syukur dan ada copot dia tak ada game. Oh, letih lah kan. Kita kena ubah juga pelakon-pelakon ni ke? Ubahlah. Lepas ni jangan mesej aku. Malam ready. Tengok, tengok, tengok. Man, tengok. Tak, jadi man, tak penting dengan saya. Jadi tak penting dengan saya. Betul tak, Man? Betul tak, Man? Ada dekat dapat. Kau pun dapat kan? Kan kalau tak masuk kita nak jaga hati kawan, Man, kan? Tengok, tengok muka sebelah, muka sebelah. Yang muka sebelah tu pula. Buat tidur. Hang. Cukup. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Ini pening ni. Duduk dalam ni. Gitu lah pun. Aku pun duduk dalam hotel ni, ha. Lepas ni dah duduk rumah lagi. Dah duduk rumah je, dia tak boleh buat live dengan aku lagi lah. Yalah tu. Ha, lain pun. Tak, rumah dia. Kalau Syukur is back. Ikut-ikut rumah dia. Okay. Kalau pergi rumah dia okay. Tengok. Tak sepatutnya lah line jadi macam tu kan. Tapi bila nak buat live ni, kalau dia duduk kat rumah je, aku kat rumah ni tak boleh. Rupanya line rumah dia pun teruk tu lah. Teruk, Man. Asal aku kan? Wi-Fi pun tak boleh. Pasang Wi-Fi pun tak ada. Rumah mana? Sedang? Rumah Semban. Yang kena kuas. Tak pun. Pasang Wi-Fi pun dia tak berapa clear. Dia kalau pecawang tu lah. Haa, pecawang. Kalau tak, pecawang ni pun tak, petekan pun dia tak keluar line tu tak elok, Man. Pecawang ni, tekan pun tak elok line dia. Itu kena. Kalau macam telefon, yes. Telefon dia lah, boleh pakai. Baru nak cakap. Dia bukan boleh suka-suka guna je lah. Dia kecemasan je. Kalau main bola, penat, tekan je, oksigen masuk. Oksigen tu yang lari masuk-masuk skor tu. Janganlah cerita pasal skor. Skor, dia tak cakap pakai skor. Skor lah. Buat kuban lah, tahun ni buat kuban. Buat. Saya tahun ni tak buat. Tak buat. Kita orang kan buat. Tak, sekarang kau bang buat. Terus boleh diri dia sendiri. Apa? Apa dia, kau ulang balik? Sekarang kau ban pun online. Lembu tu dia mati yang diri dia sendiri. Semulih kan? Masalahnya aku tu hari Raya Haji pun tak tahu-tahu. Tahu-tahu ada hari ni raya je. Macam mana nak kau ban? Sampai betul. Aku sampai hari pun lupa dah. Okay, betul. Kita PKP betul. Ni sampai tak sedar kadang-kadang hari ni hari Jumaat . Ha, macam tu. Tahu-tahu berubah. Yang cakap tiba-tiba kata hari ni esok raya tu betul. Itu betul. Yelah. Sebab kita ni dalam keadaan masing-masing semua dalam bubble camp kan. Kadang kita balik training, duduk hotel, keluar tak ada, balik training, semua menghadap bilik je. Kau kali ni sampai pergi game lah? Kita tunggu pengumuman minggu depan lah. Tapi rasanya tak ada bubble lah kot, dengar-dengar cerita. Kalau yang dia kata dah ambil dua dos, atlet yang dah ambil dua dos boleh quarantine kendiri dekat rumah, mungkin kita daripada rumah lah, tapi quarantine dekat rumah lah. Kendiri lah. Tapi banyak isu jugalah, jangan ada kes daripada segi play-play bola lah. Mana kita kena safe discipline. Wah. Lebih kurang macam tu lah. Awak nampak struggle juga nak sebut perkataan discipline tu pun nampak struggle. Well, I try my best. Tak relax lah. Kita nak lalai. Don't judge. Tapi cara Syukur is back tu dah memang perfect. Itu dah baik lah. Macam ni lah tangan lah. Tangan macam ni lah. Macam ada simbol lah.
Cuko is back. Assalamualaikum semua. Cuko is back. Yes. Aduh, tak tahu lah. InsyaAllah lah, dia orang cakap minggu depan, ada, betul lah macam Cuko cakap tu, ada ada pengumuman. Tapi kita orang pun dekat dekat SO Arena pun kena swab test. Lepas tu yang staff pun kena kurang. Olimpik kan nak start kan? Oh. Oi, kau-kau. Syamim, Syamim yeah. Yahya. Syamim Yahya masuk tu ada. Bang, dengan cerita ada atlet kena kat sana tak ada? Bukan eh? So far dua orang. Yang rasmi dua orang. Atlet judo ke pingpong Korea. Dia tapi tak, the latest tak, yang... Nak, sebelum fly tu dia tak tak ni dulu kat, kat sini. Itu bukan, bukan atlet Malaysia. Malaysia. Bukan atlet oh, Malaysia. US ke Korea? Ya. Yeah. Yang latest US dan Korea. Patut sebelum tu dia ni test dulu kan, sebelum fly. Tapi dia orang cakap dia orang boleh portal 5 hari betul turut. Lepas tu bubble tau. Interview pula ada certain-certain kena buat application 3 hari sebelum lah. Macam mana kita nak tahu kalau tu nak menang tak menang, 3 hari kena buat. Tak tahu menang je. Macam ini macam main jatuh raya je. Betul. Betul. Tuan-tuan dapat pingat emas pun kita tak tahu eh. Tuan-tuan balik sampai KLA lah. Tapi bolehlah, kesempatan kita ada kat sini pun kita boleh wish good luck lah untuk kontinjen-kontinjen Malaysia kan. Okay, jadi kita kita mulakan dengan ni lah, dengan Razman Roslan. Ucapan. Saya tengok pakai baju, nampak. Sempena Olimpik. Orang suruh berucap, bukan suruh tengok baju. Berucap bila cepat. Semangat saya tu. Saya yakin tahun ni kita akan satu pingat emas. Kita akan bawa balik. Saya ucapkan selamat maju jaya kepada semua atlet-atlet yang berjuang untuk negara di Sukan Olimpik Tokyo 2021. InsyaAllah kejayaan. Saya yakin abang tahun ni kita satu emas. Emas pertama negara. Daripada sukan apa tak tahulah, tapi satu emas lah. Saya rasa basikal boleh lah. Datuk Azizul Hasni Awang. InsyaAllah. Pot. Saya. Yeah. Selamat raya. Dia mula, dia mula, dia mula, dia mula. Okey, okey, baju semua pegang, angkat. Tutup mulut masing-masing. Tak ada, okey. Dia cari cek idea tu, dia cek idea tu. Tak, dia... Allah, good luck, good. Selamat. Okey, okey. Lepas tu... Apa yang cakap, eh? Okey, selamat macam Jalman juga lah. Selamat maju jaya pada atlet-atlet yang berjuang untuk negara di Olimpik Tokyo 2021. So, kita kena confident lah dengan diorang yang boleh bawa balik apa emas pertama untuk Malaysia. So, stay safe. Yang penting stay safe. Give the best lah for yourself and untuk negara. Terima kasih, Pot. Cukup. Tak tahu. Man tanya apa sukan dia? Apa? Kau tak tanya pun sukan apa nak masuk. Dapat apa? Ini buku lah. Aduh. Memang salah. Memang salah saya. Okey, suka apa, Pot? Ini buku lah. Tak nak lah. Mengajuk. Tukar, bos. Tukar, bos. Okey, bos. Go. Oh Man, saya tanya awak sukan apa tadi, Man? Tanya. Tak betul. Aku buat semua. Tak betul lah ni. Apa? Betul lah pun. Host lah macam mana jadi host macam ni? Pilih-pilih bulu Razman kau jaga. Copot kau tak jaga. Ini masih nantikan lagi. Okay, lagi. Tapi Razman dia jaga. Dia tanya sukan mana gini. Awak awak pun satu juga. Gelap sangat. Orang tak nampak nak soalan tu. Pilih bulu lah. Jangan sampai. Yang awak pun yang nak marah-marah, pasal? Ya, keluar. Tapi, dia memang macam Ichan nak keluar tu. Dia sebenarnya macam Razman cakap tadi lah. Bila, ya. Bila awak nak buang aku ni? Tak, bukan. Dia susun ayat lah tu, cari idea lah tu. Okay, sebab kita minta nak habis ni. Saya pun ingin mengucapkan semoga atlet-atlet Malaysia yang akan beraksi di Olimpik Tokyo ni beraksi dengan jiwa dan raga untuk negara kan.
Kalau boleh, kalau boleh, yalah macam semua orang nak, kita nak emas pertama Malaysia lah. Tak kira lah apa-apa sukan sekalipun, yang penting mereka berjuang untuk negara, insyaAllah lah. Kalau kalau ditakdirkan kita menang emas pun, kita tetap akan menang emas lah. Sekarang tak tanya kan, maju pula, eh, left pula kan? Tanya lah. Nantilah awak pun dah pressure saya pula. Oh, dia komen. Nampak baca tak? Jiwa dan raga. Oh, jiwa. Okay, tak apa-apa. Tapi yang penting dia dah bagi ucapan. Okay. Sukan apa, Syafiq? Sila type. Cukur. Kau jangan jawab aku. Tak, saya tanya dekat, saya tanya dekat Syafiq. So, dia type. Sukan apa? Oh. Kita tunggulah. Tak, lama. Dia merajuk lagi tu. Kau, suka apa kau? Tak kisahlah apa-apa sukan pun. Betul lah. Sebab sebab yang mewakili negara ni adalah atlet-atlet yang terbaik yang Malaysia ada. Bagi saya, saya tak kisah apa-apa sukan. Yang penting, pingat emas tu kalau ada rezeki yang tak ada bagi, saya inginkan, saya ingin melihat lah dibawa ke Malaysia. Eh, hey, gasing berlapan dia cakap. Hah? Gasing berlapan. Okay, saya nak ucap terima kasih kepada Man dengan Suku. Memang saya akui, saya mesej dia orang tanya, minta tolong, bukan minta apa, jomlah join. Sebab apa? Rimas lah orang duk mesej. Sebab orang suka dengan cara kita buat. Lawak-lawak aku lah, lawak-lawak Man lah. Tapi orang suka macam ini. Siapa siapa nak bagi tiba-tiba kita dapat buy tadi? Kan? Copot memang ahli kita lah, ahli tetap kita lah. Cuma hari ni ada orang minta Badrul Baktia, tak dapat. Sebab tapi di pengakhiran kita punya siaran ni, kan, kepada yang mana yang menonton tadi, harap janganlah salah faham atas betul, kita betul bercerita pasal umrah ke apa kan. Ini adalah base kepada pengalaman-pengalaman orang yang macam Bai, Razman, awak ke saya ke siapa-siapa pun. Just berkongsi pengalaman saja, tak ada rasa kita nak biar, kita nak macam belagak, tidak. Dan kalau di siaran ni pun ada orang terasa, kita memohon maaf lah kan. Tak ada benda pun yang melibatkan. Benda ni pun, live ni pun just kita sharing, kongsi-kongsi apa, untuk mana yang baik ambil, mana yang tak baik buat bodoh je, buat pekak je kan. Kalau kata tak boleh terima, tak payah tengok live ni. Eh, yes, situ pula. Betul tu. Betul, bukan. Tak, ini kita fahamkan, kita tahu masalah kami. Yelah, banyak orang terkesan tentang COVID. Mungkin dalam live ni kita boleh bersembang, berkongsi-kongsi pandangan, itu je. Man? Saya pun sama lah macam Cikgu sebenarnya. Saya tak pernah pun buat live. Kalau abang perasan. Sama Man, sama Man. Cuma bila time macam ni, keadaan PKP macam ni, kita dalam camp, tak tahu nak buat apa. Jadi bila ada macam ni, at least sikit sebanyak, kita dapat satu, kita berkongsi sama kita. Lagi satu, kita dapat kongsi pengalaman kita. Betul. Bukan kata betul, kita betul ni baik, bukan kata kita ni pandai, bukan kata kita betul cerah. Tak ada, cuma betul, lain orang lain dia punya pengalaman. So kita cerita betul apa yang kita pernah lalui, itu je. Sebelum kita berpisah di udara, ayat skema kata Syamim Yahya. Bang, sebelum tu saya nak cakap, tadi kita dah dapat buy. Lepas ni saya akan, kita akan cuba dapatkan Bambang Pamukas. Yes. Tadi dah ni. Kita DM dia. Man. Oh, uruskan. Kita beritahu hari apa. Awak macam rushing nak pergi live satu lagi ya? Tak? Tak ada. Hari ni memang untuk abang seorang je. Lepas ni saya tidur. Tapi betul, insyaAllah. Kita akan cuba. Kita cuba Bambang Pamukas. Minggu hadapan lah. Bila tengok ada time free lah. Ha, sebab minggu depan pun saya start sibuk sikit bila dengan Olimpik dah start. Tapi macam mana pun kita akan maklumlah. Dapat Bambang tu kita memang lah. Kita try Bambang, kita try dapatkan Ellie. Either one lah. Alright. Okay. Takut Ellie tempat dia tak ada line lah, takut. Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Maaf Zahir dan Batin. Ko. Assalamualaikum. Jaga diri ko. Man, jaga diri Man. Bye. Baik bang. Bye. Gulak Man, gulak first game. Bye. Assalamualaikum. Gulak. Assalamualaikum.